Assalamualaikum dan salam sejahtera yang hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Sesi 3 wacana kedah tua akan bermula sebentar lagi. Sebelum itu, dan saya untuk membuat beberapa pengumuman. Bagi peserta yang belum mendaftar kehadiran, mohon untuk berbuat demikian dan mengisi orang kehadiran pautan Google Form di ruang chat dan komen. Dan sebarang pertanyaan atau soalan yang berkaitan dengan pembentangan kertas kerja dalam wacana boleh dikemukakan pada ruang Q&A, aplikasi Zoom dan ruang komen bagi live. Soalan yang dikemukakan akan dikumpul oleh pihak urus setia untuk diajukan kepada penceramah Wacana kedah tua pada hari ini disambung bagi sesi ketiga, iaitu sesi yang terakhir pada hari ini. Sebelum sesi ketiga ini bermula, izinkan saya membaca serba sedikit latar belakang moderator kita pada hari ini. Dr. Yunus bin Salman alias Sabin merupakan yang menamatkan pengajian di Sarjana Muda Universiti Malaya pada tahun 1997. Dalam bidang sejarah dan memperolehi ijazah sarjana dan arkeologi universiti yang sama pada tahun 2003 buah bimbingan Profesor Madya Yong Song Heng. Seterusnya, memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang arkeologi Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2014. Sebelum berkhidmat sebagai pensyarah, dia pernah menjadi tutor di Jabatan Sejarah Universiti Malaya dari tahun 1997 ke 2001 dan kemudiannya menjadi kurator arkeologi prasejarah Jabatan Museum dan Antiquity, sekarang Jabatan Museum Malaysia, dari tahun 2004 dari tahun 2001 ke tahun 2004. Penglibatan beliau dalam bidang arkeologi bermula pada tahun 1967 sebagai pembantu penyelidik tapak Megalitik dan Kirapan, angkat Menteri Perak. Lepas itu, beliau mula terlibat dalam penyelidikan arkeologi di negara sama ada sebagai ketua penyelidik mahupun penyelidik bersama. Dalam dunia akademik, beliau telah banyak menulis artikel berkaitan dengan arkeologi dan aktif membentangkan hasil penyelidikan dalam seminar sama ada dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, panel jemputan kita pada sesi ketiga pada hari ini terdiri daripada Datuk V. Nadarajan, Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli dan Dr. Nasha Rozaidi Khaw. Tanpa membuang masa lagi, dengan ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Yunus untuk bersama kita dalam sesi ini. Dipersilakan. Terima Okey. Maaf tadi mic lupa nak on bos ya. Okey, dan terima kasih juga kepada semua ahli jawatan kuasa pelaksana untuk wacana kedah tua pada tahun ini kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang daripada moderator, dan alhamdulillah insyaallah pada pagi ini saya akan mengendalikan sesi wacana untuk pagi ini. Ada baiknya kalau saya mulakan dengan dua rangkap pantun. Okey. Dari siap ke pekan lambur,
Berdagang rotan, ikat jerami. Salam diberi, tangan dihulur. Selamat datang ke wacana kami. Cantik gadis dengan kencana menjadi rebutan dagang santri. Pagi ini kita berwacana warisan Kedah Tua, tema diberi. Ya, untuk pagi ini kita akan ada 3 ahli panel pembicara yang semuanya mantap-mantap. Orang bilang mantul ya, ataupun mantap betul. Yang pertama adalah yang berusaha Datuk V. Nadarajan, dan yang kedua adalah kita tukar giliran Dr. Nasha, dan yang terakhir nanti sebelum kita berakhir adalah Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli. Okay, untuk memulakan wacana pada pagi ini yang akan disampaikan oleh yang berusaha Datuk V. Nadarajan, saya saya bacakan sedikit sebanyak biografi ataupun biodata beliau yang menggambarkan siapa dia yang berusaha Datuk V. Nadarajan ini. Okey, Datuk V. Nadarajan adalah graduan BA Honours dan juga Diploma Education daripada Universiti Melaya. Dan beliau merupakan, Universiti Melayu ini pun universiti saya juga dulu ya. Dan beliau merupakan bekas guru mata pelajaran sejarah selama 10 tahun. Dan selepas itu beliau melanjutkan pelajaran beliau dalam jurusan undang-undang dan kemudiannya memperolehi ijazah LLB Honours daripada University of Buckingham, UK dan juga Barrister at Law daripada Lincoln Inns London. Beliau kini adalah seorang peguam bela dan juga peguam cara. Beliau berasal dari Sungai Petani Kedah yang merupakan Nusa Teras Lembah Bujang dan sekarang dirujuk sebagai Kedah Tua. Guru tingkatan 4 beliau iaitu Tuan Syed Abu Bakar, seorang guru sejarah yang dikasihi, telah memperkenalkan Lembah Bujang kepada beliau pada tahun 1961. Saya belum lahir lagi tadi. Semenjak itu Lembah Bujang telah menjadi kegairahan hidup beliau. Dan Datuk Nadarajan telah memberi ceramah dan kuliah kepada para arkeologis yang melawat dan juga orang-orang kenamaan. Dan pada masa itu hanya terdapat satu universiti ketika itu, yaitu Universiti Melaya saya kira, dan tidak ada jabatan pengajian arkeologi. Beliau telah memberi ceramah dan kuliah sehingga kini di seluruh negara dan juga di luar negara, yaitu di Singapura, Indonesia dan juga India. Beliau juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan pelancongan warisan ataupun heritage tourism ke Lembah Bujang. Beliau juga adalah pengerusi Bujang Valley Study Circle. Datuk Nadarajan telah menulis 2 buah buku dengan pertolongan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Universiti Sains Malaysia, yaitu yang pertama Bujang Valley, The Wonder That Was Ancient Kedah, yang merupakan suatu perjalanan bergambar mengenai Lembah Bujang dengan lebih 100 keping gambar. Dan buku yang kedua, Solan Vendor Kadaram, dalam bahasa Tamil. Beliau juga, apa maknanya nanti boleh ya, tanyakan kepada Datuk V. Nadarajan nanti ya, dalam bahasa Tamil. Dan beliau juga telah menghasilkan dengan jayanya 2 video dalam 3 dan 5 bahagian. Beliau juga mengambil tahu dengan semua penemuan-penemuan dan perkembangan di Kedah Tua sehinggalah ke hari ini. Jadi itu dia sedikit sebanyak berkaitan dengan biografi dan keterlibatan Datuk V. Nadarajan kita dalam isu yang berkaitan dengan sejarah Kedah Tua ini. Jadi untuk tidak membuang masa, saya kira kita boleh persilakan terus kepada Datuk V. Nadarajan untuk memberi membentangkan kertas kerja beliau. Dipersilakan Datuk. Your hand, they can see. Down, I can see. Okay. Selamat pagi kepada semua hadirin. Boleh dengar saya kah? Ya, dengar. Selamat pagi, Datuk. Boleh dengar saya kah? Boleh dengar, Datuk.
Oke, selamat pagi, pengacara majelis, moderator Dr. Yunus Saban. Terlebih dahulu saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pengarah dan Persojaya Heritage, yaitu Encik Muhammad Azmi bin Muhammad Yunus Yusof, dan juga Encik Yasid bin Osman, Ketua Unit Arkeologi, yang sudi menjemput saya menjadi ahli panel program Wacana Festival Kedah Tua 2020. Sekian, terima kasih. Tajuk saya ialah Lembah Bujang, iaitu Bujang Valley, the wonder that was ancient Kedah, sekarang dipanggil Kedah Tua. Dan untuk faham sejarah Bujang Valley, kita mau ke belakangan sikit dan tahu tentang Indianisasi Asia Tenggara. Johan? Not working, not moving. The slides not moving. It's stopped or leave. Okay. Mau faham Indianisasi Asia Tenggara, yaitu tanah Melayu ini, semenanjung tanah Melayu, Malay Peninsula, dari selatan Singapura sampai ke dekat Bangkok, the neck of the Malay Peninsula, semuanya tanah Melayu. Dan Greek historian Ptolemy panggil tanah Melayu itu Golden Caicinus. Tanah Melayu emas. Dan orang-orang India pada zaman purba boleh tengok saya punya slide kah? Hello? Yeah, that's right. Rasanya slide belum keluar lah. Ah, slide belum keluar. Okay. Ya. Keep waiting. Sorry, I'm scared. Kamu kali dua ini. Okay. Boleh. Rasanya slide. Nampak tak? Ah, okay. Boleh tengok kah? Ada, boleh nampak. Boleh? Ah, boleh nampak. Okay, thank you. So, Indianisasi Asia Tenggara, Greek historian dalam abad kedua, Ptolemy, panggil tanah Melayu Golden Caicinus, the Golden Peninsula. Orang-orang India pada zaman purba panggil tanah Melayu ini Suwarna Dwipa. Dalam Ramayana dipanggil Suwarna Dwipa. Dan Asoka dalam abad ketiga sebelum Masehi panggil ini Suwarna Bumi. Dalam Sanskrit Suwarna means gold. Bumi, tanah. Tanah, emas. Dan pada masa itu, zaman dulu, tanah Melayu dipanggil Suwarna Bumi, Sumatera, Malaya Dwipa, Borneo, Karpura Dwipa. Karpura ini baru lah. Karpura Dwipa. Dan Jawa Dwipa. Jawa. Dan pada masa purba ini, orang-orang India
datang ke Asia Tenggara. To the Indians, Asia Tenggara ini ialah Greater India. So, mereka datang mengikut monsoon winds. Monsoon, yaitu Northeast Monsoon dan Southwest Monsoon. More so South India, dia duduk di kapal, itu angin push them to Bujang Valley, Kedah. Balik, Northeast Monsoon push them balik ke South India. Sebab tanah-tanah ini almost same line. Dan juga sea current, arus. Sea current di Bay of Bengal, kalau orang ambil satu log buang di Chennai, dia sendiri datang ke Kedah, Yan Coast. So ini semua menyenangkan orang-orang India datang ke Asia Tenggara, dan mula-mulanya dia masuk Merbak Estuary mengikut Gunung Jerai. Ikut Gunung Jerai, 1,217 meters high. Dalam laut dia boleh tengok itu gunung, dia masuk Sungai Merbau. Dan apa pasal orang India pada zaman purba datang ke Asia Tenggara? Ada sebabnya ialah satu, cari emas. Sebab dia ada perniagaan dengan Rome. Orang-orang India pergi ke Rome, di Egypt, Rome, dan orang Rome datang ke India. Dan Rome, Vespasian dalam abad 1, stop export of gold ke India. Of India, tapi kebanyakan ialah South India. Dan bila dia datang, wujudnya dari first century kerajaan-kerajaan Indianized kingdoms, kerajaan-kerajaan Indianized, India Sasi. And the first one is of course Funan in the second century, followed by Champa in Vietnam. Recording in progress. Funan in the first century, the second century, and then Champa di Vietnam, then Funan lepas itu Chenla, Funan, Chenla, dan Kamboja desa semua di Cambodia, yaitu around the 8th century. Then di Kamboja kita tahulah, the Cambodians bina satu koil Hindu yang terbesar di dunia. The biggest Hindu temple is not in India, it's in Cambodia, it's Angkor Wat. Di build pada tahun 1913, 1113 AD, oleh Surya Varman II. It's a Hindu temple. Later it was changed to a Buddhist temple. But sekarang pun dia ada statue Vishnu di tokong itu, dan Sami-Sami Buddha tell prayers to that. Then we have Sri Vijaya in the 7th century di Palembang. Then the Shailendras in Java, yaitu dia buat Borobudur, the biggest Buddhist stupa in the world di Yogyakarta. Then Sri Vijaya is Buddhist, Shailendras is Buddhist, Majapahit is Hindu. So Majapahit in Java. Then di Tanah Melayu, on the neck of the Malay Peninsula, di East Timor, ada Pan-Pan, Tamralinga, Langkasuka di Patani. Tamralinga ini Nakhon Sitamarat. Then Langkasuka,
Dan Jitu, which is Kelantan, then Tuntun. On the west coast, Barat, we have Takola, sekarang Takwapa, dan Bujang Valley. Panggil dengan banyak nama Kadarong, Jaca, Kala, semua. Dan Kuala Selingsi di Taiping, Gangga Negara di Beruas, di Perak, dan Kota Gelenggi di Johor. These are the Indianized kingdoms of Southeast Asia. Dan untuk tahu tentang Lembah Bujang atau Kedah Tua, kita ada sumber-sumber, dua sumber, two sources. Satu, literary sources, tulisan, buku-buku, tulisan di batu-batu, tulisan di copper plate, semua tulisan. Number dua, archaeology. You korek-korek, excavate, you dapat bahan-bahan sejarah. So two sources, literary and archaeological. Literary sources, ada empat sources. Satu India, satu China, lagi satu Arab, lagi satu Malay, local, our own. So, empat sources. First, I start dengan Indian sources. Orang India pada zaman dulu purba dia panggil Bujang Valley Kalagam, Kidaram, Kadaha, Kadaram. Orang-orang India utara panggil Kadaha, selatan dia panggil Kalagam, Kidaram, dan pada period apa dia panggil dalam Tamil literature Sangam period, yaitu abad ketiga masih sebelum Masehi. Dan tiga Masehi, Sangam period, banyak buku-buku Tamil ada ditulis, epic-epic dan poem-poem. Dalam epic Silapatigaram, hero-nya dia datang ke Kalagam, balik bawa rempah-rempah, jual di capital Chola, yaitu Kaveri Patinam. Sekarang semua pekan-pekan itu serapi bawah into the sea, sebab ada tsunami in the 4th century, most of it is gone under the sea. Then, dalam Patinam Palai pun ada sebut, Kaveri Patinam penuh dengan rempah-rempah dari Kalagam. Lagi satu sos kita dapat tentang Bujang Valley ialah Tanjavur Prasasti. Ini satu lukisan di satu tokong koil di Tanjavur yang dibina oleh Raja-Raja Cholan, yaitu bapa kepada Rajendra Chola. Dan Rajendra Chola ada tulis di sana pada tahun 1030 dalam prasasti itu, dia ada menyerang dan musnahkan 13 teritori, wilayah dan kerajaan di Southeast Asia, yaitu Talaitakol, dia sebut semua nama, Talaitakolam, yaitu Takola, Kadaram, yaitu Kedah Tua, Ilangka Sogum, yaitu Langkasuka, lagi Madamalinga, Melvili Bangun, semua Tambralinga, semua di Thailand, both sides, Tanah Melayu, dan Sumatera, dan di Sumatera, Pani, Malayur, later jadi Melayu, sekarang Jambi. Malayur ini orang Tamil panggil tanah Melayu pun Malayur, Sumatera pun Malayur. Malayur ini ialah Melayu. So Malayur, Malayur, Melayu, 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 jadi Melayu lah. So perkataan Melayu datang dari perkataan Malayur. Malayur itu Malay, gunung-gunung, pur, negara. So wilayah gunung atau negara gunung itu Melayur. So ini apa pasal Rajendra Chola menyerang? Inilah yang ditulis di koil itu dan pada 1030. Dan apakah sebab Rajendra Chola menyerang Asia Tenggara? Sebab dia mau bebaskan Selat Melaka.
Selat Melaka ini dikontrol oleh Sriwijaya di Palembang, di Sumatera. Kapal-kapal yang pergi, kapal-kapal pedagang yang pergi, India kah, Cina kah, Arab kah, dia tangkap, suruh cukai tinggi, tarat cukai, dia bakar kapal itu, ambil barang-barang keluar, bakar kapal itu. So, pedagang-pedagang Tamil yang ada banyak di Southeast Asia pada masa itu, dia ada merchant guilds, chamber of commerce di seluruh Southeast Asia. So, dia pick complain dengan Rajendra Chola. So, dia assemble big navy, attack Southeast Asia. And then, dia bukan conquer, dia serang. Bila dia serang, orang serang, kalah, dia ambil raja yang kalah itu, taruh dia di takhta. Balik. Dia kata, pay me tax. Balik. So, inilah teritori-teritori yang dia serang. Dan Rajendra Chola, inilah gambar Rajendra Chola, statue. Dan Rajendra Chola, bila dia serang Asia Tenggara, dia selalu bangga dengan Kadaram. So dia panggil dia, nama dia ada title, Kadaram Kondan, Conqueror of Kedah. Apa sebab Kadaram Kondan dan tidak Sriwijaya Kondan? Sebab Sriwijaya is a Malay empire, the biggest in South Asia. Kadaram itu, Malay kingdom, is a small place. Tetapi dia ialah tempat pedagang atau trading entry point yang terbesar sekali di Asia Tenggara. Macam Melaka dalam abad 15 dan macam Singapura dalam abad 18. So, sebab Kadaram itu termasyur, dia pun suka nama itulah Kadaram Kondan. Dan dia balik ke India, dia buat Kadaram banyak. Dia bina satu bandar, Kadaram Konda Cholaburam. Dan satu koil, Kadaram Konda Choleswaram. Semua Kadaram. Semua Kadar Tua. So, dan dia buat di Kudimalur, di Velur. Dan dia buat bandar-bandar, Kadaram Kondan di Tiruvarur, Aliyarur, semua ada sampai sekarang. Dan orang India Utara panggil dalam Sanskrit, Kadaha. Dan Chola literature, tulisan-tulisan, ada banyak. Petakuter, Poyet, Kalingetup, Parani, semua sebut tentang penyerangan oleh Rajendra Chola. Dan satu buku treatise Chola period 9th century 10th century panggil Perung Kadai. Dalam buku itu ditulis Kadarattu Irumbu, besi dari Kadaram. Sekarang sudah Prof. Mokhtar Saidin sudah memberitahu kita semua, kita semua tahu. Dia buat rujukan di Sungai Batu, banyak batu, besi. So, ini besi, Kadaratin Irumbu means besi dari Kadaram. Raja Chola ambil ini besi dari Kadaram in the 9th century. Dia buat satu chariot, kereta kuda besar untuk Maharani. So, ada sebut Kadaratu Irumbu. Dan ada dua inskripsi yang very, very important inscription di copper plate. Tembaga, copper plate. Macam bukulah yang tulis dalam copper. Ini oleh Raja Cholan tulis pada 1006. 1006. Ini dan lagi satu kecil, dua-duanya larger Leiden Grant, smaller Leiden Grant, sampai sekarang ada di Leiden University Museum.
Sebab itu dipanggil Leiden Grant di University. Dan dalam tulisan ini, Raja Kadaram tersebut, Raja Kadaram, Chulamani Varman, wants help from Raja-Raja Cholam, pertolongan untuk bina satu koil Buddha di Nagapattinam. Nagapattinam itu port di South India lah, Chola port, Nagapattinam. And then followed by anak dia, Mara Vijayatunga Varman, dan dia panggil dia Chulamani Vihara di India, dibuat oleh Raja Kadaram. Dan ada orang kata Raja Kadaram ini ialah Raja Sriwijaya. So Sriwijaya dan Kadaram itu di bawah satu raja. Dan kemungkinan Chulamani Varman itu Raja Sriwijaya dan Raja Kadaram. Dan ini ditulis in the copper plate. Ya, macam buku lah, 21 pages. Dan lagi satu smaller Leiden Grant during the time of Kulottunga Chola, tahun 1090, ditulis Raja Kedah lagi sekali, Raja Kedaram lagi sekali minta pertolongan dari Maharaja Kulottunga untuk jaga, bina, rebuild the Chulamani Vihara. So ini dua ada di museum di Leiden. Ini ialah koin-koin emas oleh Kulottunga Chola. Ini saya jumpa ini di museum di Kanyakumari Museum. Di belakang ada tulis Malainadu Konda Cholan. Malainadu itu tanah Melayu. Konda itu conquer. So Chola yang conquer Malainadu, tanah Melayu. Dan lagi satu, Kadai Konda Cholan, yaitu conqueror of Kedah atau Kedapah. Inilah copper plate yang saya cakap. Tulis di copper, binded, dia taruh di bawah koil-koil. These are all historical facts. Sekarang archaeologists dig and ambil keluar lah. Dan pada masa itu, dan pada masa lama, orang Tamil ada Chamber of Commerce, Merchant Guilds di seluruh Southeast Asia dan di India. Ini dipanggil Manigramam, Anjuvanam, Nana Desi, Ayyavuli, Ainuruvar. Dan kapal-kapal yang mereka buat ialah Marakkalam, Toni, Kalavam, Vedi, Padagu, semua ini kapal-kapal. Ini from the south to the east coast, pantai. Saya ada ambil satu kereta dari Kanyakumari, dari bawah siapa semua archaeological sites, Korkai Tondi, Alagan Kulam, Kauripattinam, Mahabalipur, semua saya rapi. Dan cari bukti-bukti hubungan dengan Kadaram, yaitu Bujang Valley. Bukti-bukti. Inskripsi-inskripsi, trade inscription, inskripsi perniagaan. Di Telaga Batu dekat Palembang, ada archaeologist telah dapat satu inscription di batu. Sini sana ada buat Vanigar. Vanigar itu Tamil word lah, peniaga. Dan Labu Tuah di Barus, west coast of Sumatra, dated 1088, Tisai Ayarati Ainurwar, yaitu pedagang-pedagang itu datang dari ribu direction. Dan di Takwapa, yaitu Southern Thailand, dapat goldsmith touchstone, perkataan perempatan kal dengan tulisan Pallava Granta. Granta itu Old Tamil, 3rd century CE.
Nan Tamil Merchant Guild Manigramam di Takwapa, 9th century, yaitu abad ke-9, ada satu merchant guild, pedagang-pedagang buat satu tempat di Takwapa. Dan di China, pedagang-pedagang Tamil ini ada buat di Guangzhou, Seven Temple, satu tokong Siwa, tahun 1281. Nah, inilah di Takwapa, ini di Palembang, semua tulisan Tamil. Ini Tamil dan Cina di Guangzhou di Cina. Chinese sources. Kedai ini, kedai tua, orang Cina pun datang, orang India datang, orang Cina pun datang. Cina panggil ini Caca, Cito, Kito, semua. Tapi Cina ada tulis banyak rekod sejarah. Dia Han, Tang, Song, Ming Annals. Sejarah. Fasian dari Cina pergi ke India. Xuanzang dari Cina pergi ke India. Di Sami-Sami Buddha yang pergi ke India untuk dapat bahan-bahan Buddha. Yang mustahil sekali yang singgah di Kedah tua ialah I Ching atau I Ching. I Ching ini datang keluar dari China 671, 671. Dia datang ke Palembang, dulu senang 6 bulan. Dia pergi ke Melayu, sekarang panggil Jambi. Dan dia pergi ke Caca tunggu change of monsoon. Northeast monsoon, southwest monsoon, dia tunggu. Dia tulis banyak tentang Kedah Tua. Bukan Kedah Tua saja, seluruh Asia Tenggara, mana-mana dia pergi, dia tulis rekod. Nah, ini jadi sejarahlah bukti sekarang. Dan inilah I Ching. Sami yang pergi dari India, dari China, Palembang, lepas itu dia pergi ke Kedah Tua, dia ambil kapal, pergi ke Nicobar Islands, lepas itu Tambralipti, pergi ke Pataliputra. Pataliputra itu capital of the Gupta dynasty di Ganges. Lepas itu dia pergi ke Nalanda University in the Ganges. Nalanda University ini termasyhur sekali lah universiti pada masa itu. Dia belajar sana 12 tahun. Dia terjemah semua buku-buku Sanskrit, Pali, Buddha ke Cina. Dia balik ke Kedah, tinggal sana. Lepas itu balik. Dan according to Professor Nikasan Swami, tempat yang possibly dia duduk ialah di dekat Candi nombor 31 dan 32 lah. Dan Yi I Ching, his route dari China ke Palembang, ke Caca dan ke India, Arab. Arab pun ada tulis banyak sources. A lot of them written about Kedah. Dia panggil Kedah itu Kala, Kalabah, Kuala. Akbar Sin Walin, Abu Dulu Misar, Sinbad Sajid, Masudi, lagi banyak ada. Dan Abu Dulu Misar kata, true Indian swords were made in Kala. Ini menunjukkan kita ada besi, iron di Kala. Ini Masudi. This is the Arab route, dia trade route. Macam mana dia pergi, macam mana dia datang ke Kala. Malay sources. Kita ada Malay sources ini tiga sources lah. One is Ikayat Merung Mahawangsa. Number dua Altare Salah Sila Negeri Kedah. Dan tiga sejarah Melayu. Hikayat Merung Mahawangsa ialah hikayat Kedah, sejarah Kedah. Tapi sejarah Kedah ini 2000 tahun semua dia taruh dalam satu buku lah. So a lot of fairy tales, stories, di attack oleh Garuda, all this lah, Gergasi, all that. Tak payah, kita ambil sejarah saja.
Siapa ini Meru Mahawangsa? Tengok nama itu. Meru Mahawangsa. Meru itu maran warrior caste among the Tamils. Maha means great. Wangsa means wamsam, heritage, lineage. Merung Maha Wangsa yala Maran of great lineage, heritage. So, he is supposed to be the first Raja of Kedah. Then, of course, you know all the details. He is a fourth Raja, Raja Bersiung with fangs. Dan ninth Raja convert to Islam. Jadi, from Hindu convert to Islam, Muzaffar Shah, all that. Now, Sejarah Melayu talks about Raja Chulan, Raja Suran from the east attacking Tanah Melayu. Dia menakluk, attack Tengganegara, which is Beruas, dan Gelenggui, which is Kota Gelenggui. So, this was attacked by Rajendra Chola. Raja Suran itu ialah Rajendra Chola. Sultan Muzaffar Shah is the first Sultan of Kedah. Before that, all Rajas were Hindus and Buddhists. He converted in 1136 to Islam. So from then on, we have Sultanate. So Kedah Sultanate is my Sultan. It's the oldest in Malaysia, not Malacca. Malacca is 15th century. My Sultan, his heritage goes to 1136. And he was a Raja before that, Hindu and Buddha. So it could be, my Sultan could be the oldest royalty in the world. You know, could be. And the word Tungku, Tungku ini gelaran royalty di Kedala, royal family title. It could be from Tunggavarman. Kula Tungga Cholan, Mahavira Tungga Varman, Tungga 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 itu selalu dipakai oleh raja-raja di Chola, di Pallava, Sumala. Ini grave of tomb of Sultan Muzaffar Shah, dia ada di Kampung Langgar dekat Pengkalan Bujang lah, di very near to where Sungai Batu is, just a few kilometers away. Archaeological evidence. Now, archaeological evidence ini galian dan you tahu Bujang Gali, dia panggil Bujang Gali. Ini comes from the word Bujangga. In Sanskrit, Bujangga means serpent because the Bujang Gali, the Merbok Gali goes like a serpent. So, dia panggil Bujanggam. Tempat ini orang India panggil Bujanggam. Dan ini tempat start from Kota Sarang Semut, yaitu north of Gurun, sampai ke Bukit Matrajam, Sanian Church. Dan east, it goes up to Sik, or Bali. So it's a very, very big area. Bujang Gali, Kedah Tua. And according to university science, through the aerial research, they guess ada 172 mount di Lembah Bujang belum di explore lagi. Ah, inilah map yang mustahil sekali di sini. You tahu lah mana siapa apa ini. Tengok ini merah Sungai Petani, my hometown lah, yang mustahil sekali. So I was born there, I live there until today. Saya jadi cegu, I was a MU graduate, then I went to my old school, Ibrahim School, as a teacher 10 years. Then I'm still there, lawyer, still there. And dekat saja, 15 batu saja, semua Sungai Batu yang sekarang digging going on for iron. Then all about 20 kilometers, all the candis, the museum, di Merbok, dan dulu, 30 kilometer. Now got a bridge. So about 15 kilometers only. So you can come to my house, visit Kedah, visit my house, be my guest. Saya ambil you pi tengok sejarah Kedah Tua.
Ada candis. Candi means di Lembah Bojang ada banyak candi-candi. Candi-candi ini adalah koil-koil kecil-kecil. Koil Hindu atau koil Buddha. Pada zaman dulu, local people, the Malays, they were, you know, Proto Malay, Dundro Malay, all that they came, the animism. When the Indians came, because of their contact with the Indians, they became Hindus, then Buddhists, then Islam. So, like what Indonesian minister said, you can change your religion anytime, but you cannot change your heritage. So our heritage is Hindu, Buddha, Islam. And these are the 10 chandis rebuilt by University Malaya and Museum Department, town 1974 ke 78, Candi Bukit Chora, Candi Tupa, Candi Sungai Batu Pahat, semualah. You tengok dua candi sini. Candi Bukit Choras, Candi Bukit Pendiat. Choras could have come from the word Chola. Pendiat could have come from the word Pandya. And these are all the artifacts found at Bujang Valley. The mula-mula started in 1845 oleh Captain James Lowe. Captain James Lowe ini is a superintendent, British superintendent of Crofts Wellesley. In 1845, he was clearing to build a church, sekarang St. Anne's Church lah. Di compound itu ada satu batu besar, 9 feet, dengan tulisan Sanskrit, dated. Then they check the date, it is 4th century. For a safe voyage, for a sailor. Then he was an antiquarian, macam Stamford Raffles. He wants to know the local culture, local history. Dia masuk hutan-hutan di Bronze Wellesley, dia tengok candi, dia tengok ini. Buddha Gupta inscription sana. It is a Buddhist and a prayer, and it is in Sanskrit, but the writing is Pallava Grantha. Pallava ini satu kingdom utara Chola lah di South India. Ini dia tengok site Bukit Meriam. Dia dapat di Bukit Meriam. Ini tulisan-tulisan. This also Pallava Grantha. Buddhist prayer. Ini Candi 5 dan 11 oleh Evans. Evans. In the 1920s, he found these Chandis. And that is Sivalingam, that is Nandi, di Sungai Batu Estate. 11 lah yang orang pecah, broke the thing in 2013, became a big issue. That's the one. Then this one, the lid they found at site number 4, Candi Tupa. Ini lid you tengok, they call it wagon roof. Di serupa dengan satu tokong di Mahabalipuram, wagon roof. Inilah mustahil sekali, masyur sekali, most famous Candi Bukit Patu Pahat. Chandi site number 8. Ini Vimana Mandaba, it's a Hindu temple. This is a pedestal for the stone. This is important. Ini pillar base dapat di sini saja. Di sini saja. Dan di Padang Lawas in Sumatra. For pillars. And then top is made of wood. Dia dapat 8 casket macam ini, stone casket. Ada barang-barang religious items inside. Ini ash. Boleh jadi raja kah, sami kah. Ini dia dapat gold and silver foils. That is Shiva, that is Parvati, that is Nandi, Hinduism. Beads. So the beads, these are beads supposed to be from India, from Arikamidu. Then you have Chandi Pandiyat, site 16. This is a Hindu Chandi. This one was brought. Candi number 8 di situ sana. Ini lagi 3 candi di belakang museum itu dia bawa dan bina di sini from Kampung Pendiat. This is a statue found next to that. This is a Buddha statue
According to Nick Hassan Swami, this is a Gupta dynasty statue, tapi dari utara dia mari ke selatan, ke Kanjiburam, which is a Buddhist center in South India. It could have come from there. Ini locally made vinegar roof. Ini semua dari China, ceramic pengkala. Ini pengkalan Bojang, site 21. Ini Buddhist candi, eight-sided. Statue yang dapat di sana, and it's all locally made, which shows that the people must have been Hindu and Buddhist during that time. Tulisan they found, it looks more like Tamil or Sanskrit. This is Sungai Mas, tempat yang I Ching datang. Dan semua Buddhist statues found there, ceramics dari China, menunjukkan pengkalan Bujang itu was a famous entrepot, trading center, tempat pedagang, pekan pedagang, bandar pedagang, termasyur di Asia Tenggara. Semua orang datang ke sana. China, India, Arab, Persian, Javanese, Burmese, Cambodian, semua datang. So Kedah was the most famous trading port in the ancient times. Ini bendang dalam. It's a Hindu candi. Candi itu nama itu datang dari Chandriga. Durga, nama Durga. Chandriga, short form candi. So candi ini dipakai di Jawa selalu. So it has also come here. That is a Kala head. Nah, that is Arab coins. Abbasid Caliphate coins found here. This is important. Makara dari Tikam Batu. Actually, not Tikam Batu. Sorry. This is from Sungai Mas. So, makara ini banyak di Jawa. Makara ini ialah Dato. Tamil word. Dato, kita ada, Dato ada masa lebih kurang 5 minit lagi untuk membuat rumusan. Okay. Belum kita ke Q&A. So, makara ini, okay. Makara ini kepalanya goat atau elephant, tailnya ikan. Ini makara. Ini Hindu astronomy, ada 12 sign. Ini dia panggil Magaram. Magaram in Hindu astrology. The English panggil Capricorn. Nah, ini Sungai Batu yang sekarang digali, digging. This is site SB1, SB1B ritual site. Of course, they say it is animism. It is not. It is clearly Buddhism, because the international archaeologists who came for the conference in 2016, all of them stood there from England, Japan, Pakistan, Korea. Semua kata ini Buddhist stupa. Okay. So iron smelting, very, very important. We must be grateful to Professor Mokhtar Saidin for his hard work. Lebih kurang 15 site sudah dinampak di Sungai Batu dan juga di Jinia. Dan Kalagam, semua Al-Kindi, Al-Birani kata ada iron sini. Dan museum di Merbok. Ini Tunggal Rahman pergi ke sana. He asked the first candi to be dug up. That is Ulster lamb, 1957. Ulster lamb from Singapore University. This is, they call it Raja Bersiung pedestal. Actually, it's a pedestal for a statue. I found this exactly like this one in Gangaikonda Chalabram in India. The Mukha Singha, all that. Dalam Museum, Chola lintel in the museum, dari Chola country. Ini Trans-Peninsular Trade Route, dari Bujang Valley ke Langkasuka, Patani.
You go through the Moda River or Murbok River, you go through to Menam Patani. Menam Patani, through the Singora Range or the Binting Pahar Pass or through Baling area. So any shift of civilization, thank you very much. Terima kasih. Ada soalan apa? Oke, terima kasih Datuk di atas penyampaian yang banyak informasinya. Ada dua soalan yang dikemukakan oleh diajukan oleh para penonton kita pada pagi ini. Yaitu yang pertama soalan yang datangnya daripada Muhammad. Hello katanya ya. Boleh dengar Datuk ya? Boleh. Soalannya, katanya, hello, nama-nama seperti Surya Varman, Balaputra Deva, Kamaratungga, dan lain-lain, apakah itu nama gelaran rasmi istana ataupun birth name saja? Apa? What is lagi sekali? Saya suara tak dengar suara Datuk. Tak jelas. Lagi sekali. Okay, soalannya, soal yang pertama datang daripada saudara Muhammad. Katanya, nama-nama seperti Surya Varman, Balaputra Deva, Kamaratungga, dan lain-lain. Apakah itu nama gelaran rasmi istana ataupun sekadar birth name? Nama kelahiran. So, ini ialah gelaran raja-raja. Surya Varman itu nama raja. Kulatungga Cholan, nama raja. So, nama-nama ini semua ialah gelaran raja-raja. Surya Varman II yang buat Angkor Wat di Cambodia, he was a Hindu. Later, Jaya Varman was a Buddhist. So, dari nama-nama itu ialah nama-nama India lah. Tapi boleh jadi Hindu atau boleh jadi Buddha. Tapi orang itu bukan India, orang itu Cambodian. Surya Varman itu Cambodian, tapi sekarang macam Malaysia lah. Semua orang ada Muslim name, you bukan orang Arab, you orang Melayu. Tetapi ya agamanya ialah Islam. Macam itulah. Faham? Hello, Ya, betul lah tu. Okay, soalan yang kedua datang daripada Johnny Black. Yeah? Oh, Johnny Black macam Johnny Deep ni. Okay, katanya betulkah kiblat agama Hindu dahulunya di Gunung Serai ataupun Gunung Jerai Kedah? Kiblat agama Hindu pada mungkin merujuk orang pada komuniti Hindu di Hinduism. Yeah. Selalu dia kiblat ke gunung. They want to go to the hills and meditate. Kiblat Hindu. That is their practice. Even now in India, banyak koil-koil yang terbesar ada di atas gunung atau at the foothill of a gunung, facing the gunung. So that is normal. Even the Buddhists later also use the gunung. So it's just the practice lah. Even in Asia Tenggara, orang pakai gunung as a religious place. So, sebab itu, Gunung Jerai was a religious place. Di atas Gunung Jerai, atas sekali ada site number 9, found by Irving, engineer, found it. Site number 9. Sana ada 9 tempat orang think that in Hinduism, there are 9 deities, the 9 planets they pray. So that is the 9. Then they have got api, so that kapal-kapal di laut boleh tengok itu dan ikut itu masuk Sungai Merbau. So Gunung Jaya itu very important lah. Seingat saya pun, saya pernah juga pergi melawat puncak Gunung Jerai itu. Sebagai dan di sana memang terdapat sebuah runtuhan sisa candi
Tapi sekarang candi itu berada betul-betul berada di bawah tiang pencawang Telkom kalau tak silap saya. Jadi kita tak dapat menjalankan ekskavasi, dia akan kekal di sana lah. Oke, okay, kalau kita tengok kalau ada lagi soalan. Buat masa sekarang tak ada soalan lagi. Datuk, saya ada satu soalan, Datuk. Soalan yang apa ni? Nak hampir-hampir menjadi satu oh ya, sebelum itu, sebelum saya kemukakan soalan saya, ada satu soalan lagi daripada anonymous lah ya, tak dinyatakan namanya, katanya, Datuk, siapakah penduduk asal di Lembah Bujang? Dan apakah penduduk bahasa asal di Lembah Bujang ialah orang Melayu. Okay. Orang dan asli. Lepas orang asli, orang Melayu dari Austronesia, from the Pacific Ocean. The Malays came from there. First they came from Yunnan, then later they came from Australasia. They are the people asli there. Then the Indians came, they were Indianized. They were following animism. So when the Indians came, they adopted Hinduism and Buddhism. So the people asli are Malays di Lembah Bujang. Religion is Hinduism and Buddhism. When Islam came, they converted to Islam. Yeah. Whereas in Cambodia, Burma, Thailand, Laos, Vietnam, they all converted to Buddhism and remained Buddhist. Until now, it is Buddhism. Only Indonesia and Malaysia converted to Islam. Lagi soalan sambungan kepada soalan tadi, Datuk. Apakah bahasa komunikasi yang digunakan oleh... Tanya-tanya. Apakah bahasa komunikasi yang digunakan oleh... boleh dengar suara? Apakah, ya, boleh. Apakah bahasa komunikasi yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Lembah Bujang itu yang dahulunya mereka beragama Hindu, Buddha ataupun Hindu? Bahasa ialah bahasa Melayu. Tetapi pedagang, religious people, orang-orang orang-orang besar, raja-raja, semua pakai Sanskrit atau Tamil. Tetapi ordinary people cakap bahasa Melayu. Okay. So ordinary people all come, they bahasa Melayu. Macam sekarang lah. Yeah. Anybody come to Malaysia, they will learn Malay very easy. Huh? So no problem. Lingua franca itu Melayu. Yeah. Tetapi orang atasan, sebab religious ceremony semua dalam Sanskrit. So raja-raja semua gunakan Sanskrit atau Tamil. Tetapi ordinary people, the language is bahasa Melayu. Yeah. Okay, terima kasih Datuk di atas respons terhadap beberapa soalan yang telah dikemukakan. Sekarang sudah pukul 10.05 minit lebih kurang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Nadarajan di atas penyampaian wacananya sebentar tadi yang pada menurut saya sangat informatif dan juga refresh kita punya knowledge berkaitan dengan sejarah Indianisasi terutamanya di Nusantara khususnya di Tanah Melayu dan terkhusus lagi berkaitan dengan perkembangan sejarah awal di Lembah Bujang ataupun sekarang kita sebut sebagai Kedah Tua. Saya mau tanya, semua yeah. orang datang ke Bujang Valley. Yeah. Jangan dengar-dengar balik rumah. Be tourist, tourism, go to heritage tourism. Mari tengok Kedah. Sejarah Kedah itu tertua sekali, bukan Melaka. Okey? Iya. Yeah. Okey, okay. Terima kasih Datuk. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Okey, sekarang kita beralih kepada pembentang kita yang kedua, yaitu Dr. Nasha. Sebelum kita mempersilakan beliau,
Saya bacakan sedikit sebanyak juga berkaitan dengan biodata ataupun biografi beliau sebagai seorang arkeologis muda yang sangat prolifik menurut saya. Namanya Nasha bin Ruziedi Kau. Beliau adalah pensyarah di Pusat Penyelidikan Arkeologi Global ataupun PPAG University Science Malaysia, merupakan pemegang ijazah sarjana pada tahun 2011 di bawah USM's Program Academic Staff Training Scheme Fellowship, dan kemudiannya telah melanjutkan pengajian dalam bidang Doktor Falsafah PhD, dan tajuk kajian beliau ialah Study and Analysis of Brahmi and Sarada Inscription from Gandhara, Its Cultural, Religious and Political Impacts to the Region. Dan kajian tersebut melibatkan dokumentasi, pengalihan bahasa dan juga interpretasi bahasa Sanskrit yang dijumpai di Pakistan dan Afghanistan. Oh, ini orang tantan nih ya. Kajian ini juga melibatkan kajian secara terperinci tentang paleografi dan kesan tulisan terhadap sejarah Pakistan dan Afghanistan. Jadi Dr. Nasya juga telah menerbitkan beberapa buah buku dan kajian di bawah bidang arkeologi dan juga Asia Tenggara, sejarah Asia Tenggara, terutamanya kajian Bandar Purba di Semenanjung Malaysia. Dan antara buku-buku yang telah ditulis oleh beliau adalah seperti berikut. Yang pertama, buku bertajuk Pensejarahan Kedah Tua, Sumber Analisis dan Kritikan. Yang kedua, buku yang kedua, Hubungan Politik dan Sosial Budaya Cina Dunia Melayu hingga kurun ke-15 Masihi. Dan yang ketiga, Hubungan Perdagangan Dunia Melayu Cina hingga kurun ke-16 Masihi. Jadi kalau berdasarkan kepada kelulusan akademik dan juga penglibatan beliau dalam bidang arkeologi, khususnya arkeologi protosejarah di Malaysia ini, dan juga penerbitan-penerbitan beliau, kalau webinar, persidangan itu memang tak terkira lah ya. Beliau adalah seorang yang sangat tepat untuk membincangkan ataupun membicarakan tentang perkembangan Kedah Tua semenjak daripada mungkin abad ke-2 Masihi ataupun zaman protosejarah sehinggalah kepada awal sejarah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya kira kita terus mempersilakan Dr. Ruziedi untuk menyampaikan wacana. Dipersilakan, Dr. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, dan terima kasih dan syabas juga kepada rakan pembentang saya yang berbahagia, Datuk Nadarajan, atas pembentangan yang sangat bersemangat ni. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Datuk ya, atas usaha dan inisiatif Datuk untuk kita kata untuk mempromosikan kepentingan warisan Kedah Tua kepada masyarakat umum, terutamanya yang berada di luar lingkungan akademik ya. Jadi pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Jabatan Warisan Negara Malaysia atas kejayaan dalam menghancurkan seminar Festival Kedah Tua ini. Saya percaya bahawa program sebegini mampu untuk menarik minat masyarakat dalam mempelajari tentang warisan Kedah Tua, dan pada masa yang sama menjadikan mereka lebih cakna dalam isu-isu penyelidikan terkini mengenai Tembak Pujang. Kita perlu tahu, dan banyak kali dah benda ini disebut ya, sebelum kebangkitan Kesultanan Melaka, kita tahu bahawa pelabuhan Kedah Tua yang berpusat di Lembah Pujang ini merupakan pusat kepada kegiatan ekonomi, politik dan penempatan bagi masyarakat di seluruh semenanjung Tanah Melayu selama lebih daripada 1,000 tahun. Ya, jadi sebelum bangkitnya Kesultanan Melaka, pusat kepada segala aktiviti terletak di Lembah Pujang. Hal ini dah jelas terbukti berdasarkan kepada penemuan-penemuan arkeologi yang kita temui di sekitar kawasan Lembah Sungai Berembuk Muda, dan juga berdasarkan kepada rekod-rekod oleh daripada pedagang dan pelayar daripada asing, ya, pelayar daripada India, China dan Arab. Walaupun kebanyakan penemuan arkeologi itu tertumpu di kawasan Lembah Pujang, ya, daripada selatan Gunung Jerai sampai ke Sungai Buda,
kemungkinan besar pengaruh ekonomi dan politik kedatua itu merangkumi keseluruhan kawasan Pantai Barat semenanjung Tanah Melayu. Walaupun selepas kemerosotan Pelabuhan Lembah Bujang pada sekitar kurun ke-15 Masihi, kita tahu pada kurun ke-16 Masihi, rekod oleh Tomei Piresh menyatakan bahawa wilayah kekuasaan Kesultanan Kedah pada kita itu masih merangkumi kawasan daripada Terang sampai ke Perak. Jadi walaupun pada zaman Kesultanan Melaka, kawasan yang dikuasai oleh Kedah itu masih luas lagi daripada Kedah sampai ke Perak pada kita itu. Walau bagaimanapun, kelompangan daripada segi sumber bertulis, daripada segi data epigrafi, membawa kepada wujudnya ruang untuk perbezaan naratif-naratif mengenai masa lampau Kedah tua. Jadi kebanyakan data yang kita ada tak cukup. Yang kebanyakannya bersifat sporadik, dia tidak memberi gambaran secara keseluruhan mengenai masa lampau Kedah tua. Jadi hal ini membawa kepada wujudnya pelbagai bentuk spekulasi tentang struktur politik, struktur kebudayaan, adat istiadat dan aktiviti masyarakat lampau Kedah tua. Jadi akibat dia kita ada banyak naratif, kita ada banyak interpretasi. Dan setiap satu naratif tu dicadangkan berdasarkan kepada sentimen masing-masing. Selalunya macam tu. Okey. Jadi hal ini telah mewarnai wacana akademik mengenai Kedah tua dan menjadikan penyelidikan arkeologi di Kedah tua ini menjadi semakin baik. Jadi dalam pembentangan saya ini, saya akan cuba untuk menelusuri kerangka teori kita mengenai sejarah dan penyelidikan Kedah tua secara keseluruhan. Seterusnya, kita akan melihat kembali tentang konteks perkembangan Kedah tua dalam kerangka perkembangan sejarah Kepulauan Melayu. Seterusnya, kita akan lihat balik data-data arkeologi yang wujud serta fasa-fasa perkembangan yang telah dilalui oleh Pelabuhan Kedah tua daripada zaman awal kemunculan dia sampailah ke kemerosotan dia. Pertama sekali kita mesti faham tentang dinamika kebudayaan kawasan Nusantara ni. Ya, secara umumnya kita melihat Nusantara ni sebagai sebuah blok kebudayaan dengan masyarakatnya menuturkan bahasa daripada rumpun bahasa yang sama, iaitu rumpun bahasa Austronesia. Tetapi kita perlu fikir dahulu, ya, kita perlu mempertimbangkan balik satu fakta. Kepulauan Melayu yang turut dikenali sebagai Nusantara ini merangkumi kawasan geografi yang sangat luas. Ya, dengan persekitaran alam yang berbeza, dengan bentuk muka bumi yang berbeza, dengan lokasi geostrategik yang berbeza serta bentuk taburan demografi yang juga berbeza. Perbezaan ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbeza di kawasan Kepulauan Melayu memiliki struktur kebudayaan dan evolusi kebudayaan mereka yang tersendiri. Yang tu kita kena faham. Ya. Contohnya masyarakat yang tinggal di kawasan dataran Gunung Berapi di Jawa. Dan kita bandingkan pula dengan masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman Borneo. Semestinya persekitaran alam mereka itu adalah jauh berbeza. Dan perbezaan ini telah membawa kepada perbezaan daripada segi kebudayaan. Jadi kita tak boleh nak samakan perkembangan masyarakat di satu tempat dengan tempat yang lain di dalam kawasan Kepulauan Melayu. Okey, yang tu kita kena faham dulu. Ha? Oleh yang demikian, disebabkan oleh kepelbagaian daripada segi bentuk muka bumi, kepelbagaian daripada segi demografi dan lokasi, wujud perbezaan daripada segi adat istiadat, sistem politik serta bentuk interaksi masyarakat tempatan di Nusantara dengan dunia luar. Ya? Jadi kita tak boleh nak samakan perkembangan kebudayaan masyarakat di Sumatera dan Jawa dengan Borneo ataupun Sulawesi. Kerana setiap satu wilayah geografi tersebut memiliki kondisi sosioekonominya yang tersendiri. Dan saya akan bagi contoh. Contohnya tentang pengaruh agama Hindu-Buddha. Kita ada jelas bahawa kita ada jumpa banyak monumen di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga di Bali. Tetapi adakah kita ada penemuan yang sama di kawasan Borneo? Kita ada jumpa penemuan candi-candi Buddha di Palembang dan Jambi. Tapi adakah kita jumpa penemuan yang sama di Aceh? Kita ada penemuan
Hindu Buddha di Lembah Bujang. Tapi adakah kita memiliki penemuan sama di Hulu Pahang ataupun Hulu Johor? Jadi kita adalah jelas di sini bahawa setiap satu masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbeza memiliki interaksi yang berbeza dengan kebudayaan luar. Jadi yang itu kita kena fahamkan dulu. Ya. Oleh yang demikian, kita perlu establish satu fact yang proses indianisasi ataupun sebarang bentuk evolusi kebudayaan itu tidak berlaku secara sekata di seluruh kepulauan Melayu. Dia tu berdasarkan kepada case by case basis, berdasarkan kepada lokasi dia, berdasarkan kepada ekonomi dan struktur demografi dia. Kita tak boleh samakan sebenarnya seluruh kepulauan Melayu tu sebagai satu blok kebudayaan sahaja. Ya, yang tu kena fahamkan dulu. Jadi, Nasha, ya. Kita slow sikit macam ada gangguan suara. Jadi saya nak kena repeat bagaimana hari? Hello, ya? Ataupun di belakang dengan belakang Dr. Nasha ada sound sikit. Okey, dengar tak? Okey, nanti. Saya repeat balik kah? Nak repeat balik? Tak perlu, teruskan saja. Okey ya. Saya repeat balik sikit. Jadi kita kena faham satu benda bahawa masyarakat yang tinggal di kawasan Nusantara ni adalah pelbagai. Dan masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbeza memiliki ciri dan evolusi kebudayaan yang berbeza. Ya? Kita tak boleh nak kata semua orang mengalami indianisasi. Tidak. Dia bergantung kepada kawasan. Jadi yang tu kita kena fahamkan dulu sebelum kita dapat move on kepada topik lain. Okay? Jadi sejak zaman prasejarah lagi, wilayah Nusantara ni telah menyaksikan kebangkitan dan kemerosotan pelbagai bentuk kebudayaan, struktur masyarakat dan kerajaan-kerajaan dengan ciri-ciri yang pelbagai. Kita ada kerajaan agraria di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan monumen yang besar-besar. Kita ada kerajaan maritim di kawasan Tenggara Sumatera, contohnya di Palembang dan Jambi, dengan saiz monumen yang lebih kecil. Dan kita juga ada kota pelabuhan di Lembah Bujang dengan candi-candi yang jauh lebih kecil lagi. Jadi setiap satu kerajaan ataupun masyarakat yang tinggal di kawasan Semenanjung Tanah Melayu ataupun di Kepulauan Melayu ni adalah unik dengan cara mereka yang tersendiri. Maka perkembangan kebudayaan dan politik sesebuah kawasan di Kepulauan Melayu perlu dikaji mengikut konteks persekitaran alam, kebudayaan setempat dan kepentingan ekonomi mereka. Kita tidak boleh nak oversimplify kita punya history dengan menyamakan semua masyarakat sebagai satu unit kebudayaan saja. Saya harap semua orang faham tentang benda ini. Okay? Jadi, bila saya cakap tentang kepelbagaian bentuk kebudayaan di kawasan Nusantara, Semenanjung Tanah Melayu juga memiliki cirinya yang tersendiri. Yang itu kita punya faham. Hampir kesemua kerajaan-kerajaan maritim di kawasan Kepulauan Melayu ini sebenarnya tertumpu di kawasan pesisir laluan perdagangan, khasnya di Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Semenanjung Tanah Melayu ini sebenarnya memiliki kedudukan geostrategik yang amat istimewa yang menghubungkan Laut Andaman dan Selat Melaka dengan Laut Cina Selatan. Dari segi bentuk muka bumi pula, kawasan Semenanjung Tanah Melayu ini terdiri daripada kawasan yang sangat bergunung-ganang di kawasan kedalamannya dan dia ada hutan tebal dan disaliri oleh beberapa buah sungai utama yang menghubungkan kawasan pesisir dengan kawasan pedalaman. Setiap satu sungai tersebut adalah memiliki bentuk pendapatan yang tersendiri. Dan populasi masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu ini selalunya tertumpu di kawasan muara dan pinggir sungai. Kadang-kadang kawasan pedalaman itu didiami oleh masyarakat orang asli. Jadi yang itu kita dapat establish. Ya? Jadi setiap satu unit pendapatan di sungai-sungai Semenanjung Tanah Melayu ini membentuk unit pendapatan yang tersendiri sejak zaman Neolitik lagi. Apabila masyarakat itu mula berubah cara hidup daripada memburu memungut kepada masyarakat yang menetap di satu tempat. Antara sungai-sungai tersebut termasuklah Sungai Muda, Sungai Perak, Sungai Kelang, Sungai Kelantan, Sungai Pahang, Sungai Terengganu dan sebagainya. Dan kita nampak setiap satu sungai itu membentuk negeri-negeri yang kita ada sekarang. Okay? Dan setiap satu pendapatan Neolitik tersebut
berevolusi menjadi struktur-struktur kerajaan yang berkembang pada zaman protosejarah sampai ke zaman sejarah. Jadi, semenanjung tanah Melayu ini memiliki sejarah dan evolusinya yang sangat tajam. Jadi kita bermula dengan zaman prasejarah, diikuti dengan zaman protosejarah dan zaman sejarah. Sebelum kita cuba untuk memahami tentang bagaimanakah pelabuhan Kedah Tua ataupun pelabuhan Lembah Bucang itu wujud, kita kena fahamkan dulu macam mana masyarakat awal di semenanjung tanah Melayu ini berevolusi. Adalah salah kalau kita hendak membandingkan perkembangan arkeologi di Lembah Bucang, perkembangan kebudayaan di Lembah Bucang berdasarkan kepada landasan teoritis yang dibuat terhadap masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan yang lain. Kita harus melihat konteks perkembangan lokal lebih dahulu. Jadi zaman prasejarah merupakan jangka masa perkembangan kebudayaan apabila masyarakat di semenanjung tanah Melayu ini masih belum memiliki kebolehan untuk menulis ataupun merekod. Ya? Dan analisis mengenai dan perbincangan mengenai kebudayaan zaman prasejarah adalah didasarkan kepada data arkeologi dan tinggalan material saja. Kita tak ada sumber tulis. Dan period ini menyaksikan kebangkitan beberapa kebudayaan bermula dengan kebudayaan Paleolitik. Kita ada kebudayaan Hobbit dan Neolitik yang berkembang sampailah ke kurun ke-6 sebelum Masihi. Lepas itu kita lompat pula ke zaman sejarah. Zaman sejarah pula merupakan satu jangka masa perkembangan apabila masyarakatnya telah pun memiliki kebolehan untuk menulis dan merekod. Zaman ini bermula dengan kebangkitan Kesultanan Melaka. Ya, bila bangkit Kesultanan Melaka, dia bermulalah zaman sejarah. Dan pada ketika ini telah mula wujud banyak sekali rekod-rekod tempatan yang memberi gambaran mengenai sejarah dan kebudayaan lokal masyarakatnya. Rekod-rekod tersebut wujud dalam bentuk karya-karya sastra sejarah seperti Salalatus Salalatin, Hikayat Raja-Raja Pasai dan Tuhfat Al-Nafis. Jadi jangka masa ini jugalah yang menyaksikan proses pembentukan dan pengukuhan negeri-negeri Melayu moden yang wujud sampai ke sekarang. Dan salah satu topik perbincangan yang paling hangat sekali dalam pensejarahan Malaysia adalah zaman protosejarah di semenanjung tanah Melayu. Bagi kes semenanjung tanah Melayu, zaman protosejarah ini dicirikan dengan perkembangan teknologi gangsa dan besi serta bermulanya aktiviti perdagangan antarabangsa. Okay? Dan daripada segi sumber pula, pada ketika ini masih belum wujud bukti yang jelas bahawa sistem bertulis telah berkembang dalam kalangan penduduk tempatan. Hal ini kerana jumlah prasasti ataupun batu bersurat yang kita jumpa di kawasan semenanjung tanah Melayu yang dapat dipertarikhkan sebelum kurun ke-14 Masihi adalah sangat sedikit. Jadi kita tak dapat nak merekonstruksi bentuk kebudayaan pada zaman itu. Ya, sebab data epigrafinya sangat sikit. Gambaran mengenai masyarakat lampau di semenanjung tanah Melayu pada zaman prasejarah ini adalah didasarkan kepada rekod-rekod asing dan data arkeologi. Ya? Walaupun kita tahu yang sumber-sumber sejarah tempatan itu adalah sangat sikit, tetapi kita ada rekod-rekod asing, rekod-rekod yang telah disebut oleh Datuk Nadarajan sebentar tadi, ya, rekod-rekod Arab, India dan China, dan kita bandingkan rekod-rekod tersebut dengan data arkeologi. Walaupun zaman protosejarah ini belum memiliki definisi yang jelas, bagi kes di semenanjung tanah Melayu, kita meletakkan zaman protosejarah ini untuk bermula pada sekitar kurun ke-6 sebelum Masihi, yang apabila telah bermula aktiviti perdagangan antarabangsa sampailah kebangkitan Kesultanan Melaka pada kurun ke-15 Masihi. Dan zaman inilah telah menyaksikan kebangkitan kota-kota pelabuhan awal di semenanjung tanah Melayu dengan kuasa ekonomi yang paling dominannya terletak di Lembah Bucang. Jadi zaman protosejarah di semenanjung tanah Melayu ini telah didominasi oleh perkembangan Kedah Tua dengan pusatnya di Lembah Bucang. Okey. Ke slide sebelumnya sudah.
Jadi kita akan tengok balik ya. Lokasi persekitaran alam dan taburan demografi di Semenanjung Tanah Melayu memiliki ciri-ciri yang sesuai untuk perkembangan kota-kota pelabuhan maritim. Dan Kedah Tua itu bukanlah satu-satunya kerajaan yang berkembang di Semenanjung Tanah Melayu. Kita kena ingat, wujud lagi beberapa kerajaan lain yang berkembang serentak dengan Kedah Tua. Boleh dah tengok daripada slide saya ini. Jadi pada penghujung zaman prasejarah, kawasan-kawasan muara sungai ini didiami oleh masyarakat Neolitik yang mengamalkan aktiviti pertanian serta mengumpul sumber-sumber hutan dan laut. Jadi adalah kawasan-kawasan sungai yang saya bincangkan tadi. Penempatan-penempatan ini memiliki populasi yang secara relatifnya kecil serta berkembang secara terpisah antara satu sama lain. Kadang-kadang antara penempatan-penempatan ini berlaku aktiviti perdagangan sama mereka. Pada sekitar kurun ke-6 sebelum Masihi, kawasan Kepulauan Melayu telah mula dilawati oleh para pedagang asing. Dan para pedagang ini terdirilah daripada pedagang-pedagang dari selatan China, utara Vietnam dan juga kemungkinan daripada India juga. Dan disebabkan oleh keberadaan penempatan-penempatan di kawasan pesisir, para pedagang tu semuanya datang singgah ke penempatan pesisir pantai ini. Disebabkan tempat tu kaya dengan pelbagai sumber alam, secara beransur-ansur penempatan pinggir sungai ini berevolusi membentuk kota-kota pelabuhan. Ya, kita tahu apabila datangnya pedagang daripada China dan India, telah berlaku proses urbanisasi, telah berlaku proses pertukaran budaya dan juga telah berlaku pertambahan daripada segi jumlah penduduk. Dan hal inilah yang membawa kepada kebangkitan kerajaan-kerajaan awal di Semenanjung Tanah Melayu, termasuklah di Kedah Tua. Ya. Jadi penempatan ini telah mampu untuk mengawal laluan pelayaran dan menyediakan kemudahan untuk para pedagang serta memonopoli proses jual beli yang amat penting. Jadi pedagang-pedagang tu mereka tak ada pilihan lain. Mereka terpaksa singgah sebab yang tu satu-satunya kawasan yang mereka boleh dapatkan sumber air dan kemudahan untuk memperbaiki kapal. Dan para pedagang asing ni mereka tidak memiliki akses kepada kawasan pedalaman. Yang mereka cuma dapat membuat penempatan di kawasan pesisir saja. Kawasan pedalaman tu cuma diketahui oleh penduduk tempatan sampai sekarang pun. Ya. Jadi pelabuhan-pelabuhan ini memiliki kuasa tentera dan pakar dalam selat belok pelayaran di kawasan sekitarnya serta mampu untuk sama ada melindungi para pedagang asing ataupun menyerang mereka. Ya. Jadi hal ini telah memberi kuasa kepada kota-kota pelabuhan ini untuk menjadi pusat-pusat perdagangan yang penting dan bentuk untuk kerajaan yang mengawal laluan pelayaran pada ketika itu. Macam yang saya cakap tadi, Kedah Tua itu bukanlah satu-satunya kota pelabuhan yang berkembang di kawasan Semenanjung Tanah Melayu. Ya, ada banyak lagi kota-kota pelabuhan lain. Tetapi Kedah Tua memiliki beberapa keistimewaan. Dan kita nampak dia ada 4 keistimewaan utama. Nombor 1, Kedah Tua memiliki jangka masa perkembangan yang paling panjang sekali di Semenanjung Tanah Melayu. Kalau nak dibandingkan dengan mana-mana kerajaan pun. Kita tengok yang kerajaan-kerajaan yang sebut tadi ya. Kerajaan Tantan, Chitu, Pampan, Loyueh dan sebagainya. Kerajaan tu tidak dapat bertahan lebih daripada 200 tahun. Okey, kita tahu kewujudan dia berdasarkan kepada rekod-rekod daripada China. Dan rekod-rekod China cuma sebut tentang kerajaan-kerajaan ni sekejap je. Dan lepas tu kerajaan tu dah tak disebut lagi. Ya. Itu maksudnya kerajaan tu sama ada jatuh ataupun dia diserap oleh kerajaan lain. Tetapi kerajaan Kedah Tua wujud secara berterusan selama 1,200 tahun. 1,200 tahun kerajaan Kedah Tua dia wujud. Bermula dengan rekod India sampailah kurun ke-14 apabila dia disebut buat kali takhir dalam negara Kritagama. Jadi kita tahu yang Kedah Tua tu memiliki jangka masa perkembangan yang paling panjang kalau nak dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain yang muncul sekejap saja. Kedua, daripada segi ekozon dan geomorfologi. Pelabuhan Kedah Tua ni, dia memiliki bentuk muka bumi yang sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai sebuah pelabuhan. Nombor satu, pada ketika itu sebelum kurun ke-14 Masihi, Kedah Tua merupakan sebuah teluk yang sangat besar. Dan ia disaliri oleh sekurang-kurangnya 3 buah sungai. Kita ada Sungai Batu Pahat, kita ada Sungai Bujang, dan kita ada Sungai
Muda. Dan ketiga-tiga sungai ini menghubungkan kawasan pesisir Kedah Tua dengan kawasan pedalaman yang sangat kaya dengan pelbagai sumber bahan mentah. Okey. Pada masa yang sama kita ada juga Gunung Cerai yang pada ketika itu terletak amat dekat. Dengan kawasan pesisir pantai. Ya. Hal ini menjadikan kawasan itu sangat mudah untuk dilayar. Jadi pedagang-pedagang yang sampai berdekatan dengan kawasan pesisir itu dapat terus masuk ke kawasan teluk itu. Ha? Jadi kawasan-kawasan lain tak ada bentuk muka bumi ataupun ekozone seperti mana yang ada di Kedah Tua. Dan pada yang ketiga pula kita ada daripada segi posisi geostrategik dia. Okey, posisi geostrategik Kedah Tua tu adalah sangat baik. Dia terletak di pintu masuk Selat Melaka. Dan dia tu dapat dihubungkan terus dengan pantai timur India. Hal ini memberikan akses Kedah Tua kepada perdagangan India Selatan secara direct. Dan mungkin itu merupakan salah satu sebab kenapa Kedah Tua tu adalah sangat penting bagi perdagangan dengan India. Dan ketiga, ada keempat yang paling penting sekali adalah Kedah Tua itu bukan sahaja berfungsi sebagai sebuah pusat perdagangan, tetapi ia juga berfungsi sebagai pusat industri. Kita tahu berdasarkan pada penemuan arkeologi di kawasan seperti Kampung Penggalan Bujang, Kampung Simpul Tambang dan Kampung Sirih, ya, di kawasan-kawasan tersebut kita ada banyak sekali tinggalan seramik-seramik Cina, India dan Arab. Okey, dan seramik-seramik Cina, India dan Arab itu jelas membuktikan bahawa wujud ramai pedagang yang sampai di situ, pedagang daripada kawasan-kawasan tersebut. Pada masa yang sama, kajian arkeologi di Kampung Sungai Mas telah membuktikan kewujudan industri manik. Dan lepas tu kita ada pula kajian terbaru di Kompleks Arkeologi Sungai Batu yang telah membuktikan bahawa wujudnya industri besi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Kedah Tua itu bukan sahaja merupakan sebuah pusat perdagangan, tetapi ia mampu untuk menghasilkan komoditinya yang tersendiri. Ya, walaupun perdagangan antarabangsa itu terganggu, tetapi aktiviti penghasilan besi dan manik itu dapat memberi income kepada Kedah Tua. Jadi yang itu adalah salah satu sebab kenapa Kedah Tua itu dapat bertahan sangat lama. Kerana dia tidak bergantung kepada perdagangan semata-mata, tetapi dan dia dapat menghasilkan komoditinya yang tersendiri. Hal ini adalah jauh berbeza kalau dibandingkan dengan kota-kota pelabuhan yang lain. Kota-kota pelabuhan yang lain ni cuma menjadi orang tengah. Jadi dia terima komoditi daripada luar dan dia jual balik komoditi itu. Dan dia cuma ada sumber-sumber hutan saja. Keberadaan industri di Kedah Tua merupakan faktor yang menjadikannya sebagai sebuah pelabuhan yang kuat. Ya, walaupun berlaku masalah perdagangan, contohnya apabila berlaku peperangan, kapal-kapal tak dapat nak masuk, tetapi Kedah Tua tu memiliki komoditi dia sendiri untuk dijual. Dan komoditi itu adalah sangat penting, iaitu besi. Ha? Jadi disebabkan oleh gabungan beberapa faktor-faktor, faktor ekozone dan geomorfologi, faktor lokasi strategik dan faktor keberadaan industri, hal ini menjadikan Kedah Tua itu satu pelabuhan yang penting dan dapat bertahan lama. So kita nampak ya macam mana Kedah Tua itu menjadi pusat kepada industri. Okay? Jadi sebelum kita nak cakap dengan lebih lanjutlah tentang Kedah Tua ni, kita perlu terlebih dahulu tahu tentang profil kebudayaan masyarakat dia. Ada empat persoalan utama tentang Kedah Tua. Nombor satu adalah Kedah Tua tu apa? Jadi kita perlu tengok Kedah Tua tu bukan sebagai satu pelabuhan di Lembah Bujang. Ya, ramai orang salah faham tentang benda ni. Jadi Kedah Tua, Lembah Bujang tu merupakan salah satu daripada pelabuhan dalam Kedah Tua. Kita perlu tengok Kedah Tua ini sebagai sekumpulan pelabuhan di kawasan Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu yang membentuk satu konfederasi untuk mengawal laluan pelayaran di Selat Melaka. Setakat Lembah Bujang saja tak cukup untuk Kedah Tua mengawal laluan pelayaran sebab Kedah Tua itu cuma terletak di kawasan yang agak tahan daripada kawasan Gunung Jerai sampai ke Sungai Muda. Jadi kawasan tu adalah sangat kecil dan tak, kita kata kurang sesuai untuk dia mengawal seluruh laluan pelayaran. Jadi Kedah Tua kemungkinan merupakan sekumpulan pelabuhan-pelabuhan yang mengangkumi kawasan daripada Segenting Kera sampailah ke Sungai Muar ataupun sampai ke Kelang
yang berpusat di Lembah Bujang. Jadi kita ada pelabuhan-pelabuhan lain yang berada di bawah kawalan pelabuhan utama di Lembah Bujang. Okey. Pelabuhan-pelabuhan lain yang berada di bawah kawalan pelabuhan di Lembah Bujang. Contohnya, kita ada pelabuhan di Teluk Bendon. Kita ada Takola. Kita ada Kuala Selinsing. Kita ada Sungai Perlis. Kita ada Beruas, Perak sampai ke Kelang. Dan kemungkinan Muar juga. Jadi setiap satu penempatan di kawasan pesisir pantai barat Semenanjung Tanah Melayu itu merupakan sebahagian daripada kerangka pelabuhan-pelabuhan Kedah Tua dengan pusatnya di Lembah Bujang. Segala aktiviti ekonomi itu bertumpu di Lembah Bujang, tetapi pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil ni dia berfungsi untuk mengawal laluan pelayaran, untuk memastikan semua kapal sudah di Lembah Bujang. Jadi kita kena tengok Kedah Tua macam tu. Dia bukan satu pelabuhan saja di Lembah Bujang, tetapi dia tu merupakan sekumpulan pelabuhan yang bekerjasama, yang bersekutu. Ya, dia sama juga macam Melaka. Dia tu merupakan persekutuan pelabuhan-pelabuhan berbeza. Di manakah lokasi Kedah Tua? Okey, kita bergantung kepada definisi Kedah Tua kita. Kalau nak dikatakan tentang lokasi pusat pelabuhan Kedah Tua, dia terletaklah di Lembah Bujang. Ya, Lembah Bujang tu merangkumi kawasan daripada sungai daripada Gunung Jerai sampailah ke Sungai Buda. Tetapi kalau kita nak kata pengaruh ekonomi dan politik Kedah Tua, kemungkinan merangkumi seluruh kawasan pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Bilakah Kedah Tua muncul dan merosot? Jadi Kedah Tua muncul pada kurun kedua Masih. Benda tu kita sahkan. Ya, berdasarkan kepada rekod India. Yang pertama sekali Patina Palai dan Silap Padikaram. Ya, daripada zaman Sanggam dia menyatakan bahawa Kedah Tua tu telah mula berdagang dengan pelabuhan di sebelah India. Dan lepas tu kita ada kompleks arkeologi Sungai Batu yang dieskavasi pada tahun 2009. Jadi kajian kami juga menunjukkan bahawa kompleks Sungai Batu tu dapat dipertarikan pada sekitar kurun kedua Masihi. Dan Kedah Tua merosot pada kurun ke-14 Masihi. Ya, dia merosot pada kurun ke-14 sebab-sebabnya kita akan bincang kemudian nanti. Dan apakah signifikan Kedah Tua pada sejarah Malaysia? Jadi kita kena tengok yang Malaysia ini memiliki sejarah maritim yang sangat panjang. Ya. Jadi sebelum kebangkitan Kesultanan Negeri Melaka, kita ada perkembangan pusat pelabuhan yang lain dan yang itu merupakan di Kedah Tua. Kedah Tua itu merupakan pendahulu kepada aktiviti perdagangan antarabangsa di Melaka. Jadi kita nampak daripada kurun kedua sampai kurun ke-14, pusat perdagangan berpusat di Kedah Tua, dan pada kurun ke-15 dan ke-16, dia beralih ke Melaka. Jadi dia itu merupakan satu bentuk kesinambungan dalam tradisi maritim di Semenanjung Tanah Melayu. Okay? Okey, jadi yang ini adalah bentuk muka bumi Kedah Tua. Sekarang ni kita nampak okey ya, jadi yang ini adalah bentuk muka bumi pelabuhan Kedah Tua pada sekitar sebelum kurun ke-14 Masihi. Sekarang ni kita nampak kebanyakan kawasan di kawasan pusat pelabuhan Kedah Tua ni merupakan kawasan tanah kering lah ya, kawasan tanah lana. Tetapi sebelum itu Kedah Tua ni sebenarnya merupakan satu teluk yang besar. Okey. Kita tengok kat sini. Jadi dia merupakan teluk yang dikelilingi oleh beberapa buah pulau dan dua buah beting pasir. Jadi pulau-pulau ni menjadikan dia tu merupakan sebuah teluk yang terlindung. Kapal-kapal boleh datang berlindung kat belakang pulau-pulau ni kalau ada angin yang kuat. Dan pada masa yang sama kita ada Gunung Jerai dekat utara yang jadi kita kata landmark lah, yang menjadi landmark yang penting untuk pelabuhan Kedah Tua. Dan pada masa yang sama kita ada juga beberapa buah sungai. Kita ada Sungai Muda dekat sini. Kita ada Sungai Bujang dan kita ada Sungai Batu Pahat. Jadi sungai-sungai ni pula dia menjadi sumber air tawar untuk dia menjadi sumber air tawar untuk para pedagang. Dia jadi sumber air tawar untuk para pedagang dan pada masa yang sama Sungai Muda pula dapat menghubungkan pelabuhan pesisir Lembah Bujang dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman. Dan kalau kita masuk dalam lagi dia dapat dihubungkan dengan pelabuhan Langkah Sukar yang terletak di pantai timur. Okey. Jadi yang tu adalah betapa strategiknya posisi pelabuhan Lembah Bujang. Dan sebab itulah Lembah Bujang dipilih menjadi pusat pelabuhan Kedah Tua disebabkan oleh ciri
semula jadi dia yang tak ada, tak wujud di pelabuhan-pelabuhan yang lain. Okey. Dan pada masa yang sama dia ada juga deposit besi yang sangat banyak. Okey. Jadi pemilihan Tembah Bujang sebagai pusat pelabuhan Kedah Tua tu merupakan bukanlah merupakan satu accident lah. Dia tu memang disebabkan oleh lokasi strategik dia dan disebabkan oleh bentuk muka bumi dia yang memang sesuai. Dia tak ada sebab lain. Dan yang ni pula adalah wilayah kekuasaan Kedah Tua. Yang kita nampak ya, dia pusat pelabuhan utamanya terletak di Lembah Bujang dekat sini. Dan yang ini merupakan kota-kota pelabuhan lain yang merupakan sebab yang berada di bawah pengaruh Kedah Tua. Jadi contohnya kapal-kapal yang datang dari India. Jadi pelabuhan-pelabuhan kota penempatan-penempatan ini dapat mengawal kapal-kapal itu untuk memastikan semua datang ke Kedah. Ya. Jadi yang ini dia berfungsi sebagai coastal outpost dan pada masa yang sama dia juga menyumbangkan komoditi dia untuk diperdagangkan di Kedah Tua. So kita nampak ya, Kedah Tua ni dia bukan satu kerajaan saja kat Lembah Bujang tapi dia tu merupakan pakatan beberapa buah pelabuhan. Okey. Segala perbincangan yang kita nak buat tentang pelabuhan Kedah Tua, tentang bentuk sosioekonomi masyarakat dia dan sebagainya perlulah didasarkan kepada sumber. Okey. Jadi kita tak boleh nak membuat interpretasi secara suka-suka lah. Everything mesti berdasarkan kepada fakta data. Ya. Dan setakat sekarang, daripada segi sumber sejarah, kita ada empat sumber utama yang menceritakan tentang pelabuhan Kedah Tua. Sumber pertama adalah sumber India. Okey, dia ni adalah antara sumber yang paling banyak lah menceritakan tentang perdagangan dan struktur politik dan masyarakat di Kedah Tua. Yang paling awal sekali adalah Patina Palai dan Silap Padi Karam. Daripada kurun kedua sebelum Masihi sampai ke kurun kedua Masihi. Lepas tu pada kurun keempat kita ada pula sumber Supara Jataka. Yang tu dalam bahasa Sanskrit cerita Jataka. Lepas tu pada sekitar kurun ketujuh kelapan kita ada pula sumber Sanskrit iaitu merupakan karya sastra sejarah. Dia nama dia Kathasarit Sagara dan Kaumudi Mahotsava. Dia tu bukan rekod sejarah tapi dia tu merupakan satu novel, tapi novel tu menceritakanlah tentang kepentingan Kedah Tua. Lepas tu kita masuk ke kurun ke 11 pula. Kita masuk ke kurun ke 11 kita ada prasasti-prasasti daripada kerajaan Chola. Dan prasasti-prasasti ini pula menceritakan tentang bentuk hubungan diplomatik antara kerajaan Sriwijaya Kedah Tua dengan kerajaan Chola. Jadi hubungan diplomatik ini kadang-kadang baik, kadang-kadang berperang, maksudnya baik balik. Dia ada pasang sudut dia. Tapi secara umumnya sumber-sumber India ini menunjukkan bahawa Kedah Tua tu memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi perdagangan India. Itu adalah jelas. Lepas kita masuk sumber Arab dah. Dekat dalam sumber Arab dia dapat ditarikkan daripada kurun ke-8 sampai kurun ke-14 Masihi. Okey. Dekat dalam sumber ada banyak sekali sumber Arab dan dia secara umumnya menceritakan menyebut Kedah Tua itu sebagai kalah ataupun kalahbar. Dan satu benda yang kita kena faham kat sini, perkataan kalah itu tidak semestinya merujuk kepada Lembah Bujang. Pelayar-pelayar Arab mereka merujuk kalah itu sebagai seluruh kawasan pantai barat semenanjung tanah Melayu. Ya, sebab itu dipanggil kalah. Dan dengan pusatnya terletak di Kedah Tua. Jadi bila disebut kalah, kemungkinan dia merujuk kepada Kedah Tua, kemungkinan dia merujuk kepada kawasan-kawasan lain. Jadi kita kena hati-hati bila kita deal dengan sumber-sumber Arab ni. Jadi kita kena baca betul-betul rekod dia dan dia perlu dirujuk silang dengan data arkeologi. Ada setengah-setengah rekod Arab tu boleh digunakan, tapi ada setengah-setengah tu dia merupakan plagiarism. Kadang-kadang orang Arab ni dia tak pernah datang ke Kedah Tua, tapi dia simply cedok daripada rekod-rekod orang sebelumnya. Jadi benda tu kita boleh baca daripada G.R.T. Betts dalam buku dia tu. Okay? So sumber Arab kita kena hati-hati sikit. Lepas tu kita ada sumber Cina. Jadi sumber Cina ada beberapa tapi yang paling penting sekali seperti mana yang disebut oleh Datuk sebentar tadi iaitu penulisan I Ching. Dan sumber Cina tu dia tak banyak dia cerita tentang Kedah Tua cuma dalam satu perenggan saja. Tapi hal ini menunjukkan bahawa pada kurung ke-7 Masihi pedagang Cina tu datang singgah di Kedah Tua. Yang tu yang penting. Dan akhir sekali kita ada sumber Jawa iaitu Nagara Kertagama. Dia tu menceritakan tentang keberadaan pelabuhan Kedah Tua pada penghujungnya pada kurung ke-14. Masa tu Kedah Tua dah mula merosot. Jadi sumber-sumber ni lah yang menceritakan tentang keberadaan Kedah Tua. Kita tak ada sumber lain dah.
Segala apa yang kita tahu berdasarkan kepada sumber ni. Ya. Jadi ada banyak benda yang kita cakap tu adalah berdasarkan kita spekulasi, kita tak ada direct evidence tentang benda tu. Kita akan tengok nanti, ya. Okey, ini adalah Leiden copper plate yang Datuk bincangkan tadi tu. Okey, yang ni adalah Tanjung inscription, yang ni adalah negara kita Gama. Okey. Okey, and then kita ada pula data arkeologi. Jadi data arkeologi dekat Lembah Bujang, saya rasa semua orang dah tahu. Kita ada binaan candi, kita ada prasasti, kita ada seramik, kita ada arca. Lepas tu kita ada lah manik sikit. Tapi yang paling penting ada empat benda ni. Dan kita kena ingat yang data arkeologi dekat Lembah Bujang tu, dia tak tersebar secara sekata di Lembah Bujang. Dia wujud dalam bentuk kompleks. So dekat Lembah Bujang, so far kita ada lima kompleks utama. Nombor satu, kita ada kompleks pencandian Pengkalan Bujang dekat sekitar Sungai Bujang tu. Okey, tertumpu dekat situ banyak data-data tapak-tapak lah. Lepas tu nombor dua, kita ada kompleks arkeologi Sungai Mas. Nombor tiga, kita ada Simpul Tatang, Kampung Sirih, dan yang nombor lima yang baru ditemui adalah kompleks arkeologi Sungai Batu. So kita ada lima kompleks utama, dan dekat lima-lima kompleks ni kita ada empat bentuk penemuan ni. Okey, candi, prasasti, seramik, arca dan manik. Okey. So yang ni adalah data yang kita ada. Yang ni adalah bentuk prasasti yang kita telah jumpa. Ada banyak lagi tapi saya bagi contoh-contoh yang penting, ya. Prasasti di Lembah Bujang ni ditulis dengan pelbagai bentuk aksara. Nombor satu, dia ditulis dengan aksara Pallava. Okey, dan contohnya yang ni adalah prasasti Cerok Tok Kun, ya. Jadi dekat sini prasasti Cerok Tok Kun, saya nak cakap siap-siap yang terjemahan yang dibuat oleh James Lau dengan Lightley itu tak betul. Okey, kita dah baca balik dah. Jadi bacaan dia sebenar adalah Pratame Vayasi Navike, yang bermaksud fasa kehidupan pertama seorang pelayar, dan dia ditulis dengan aksara Pallava Granta, ya, Pallava, aksara Pallava pada sekitar kurun ke-5, kurun ke-6. Okey, jadi ada jelas kat sini. Dan kita ada juga prasasti yang ditulis dengan aksara Pallava akhir. Contohnya yang ni yang ditemui di kawasan kompleks Sungai Mas. Jadi yang ni dapat dipertarikhkan pada sekitar kurun ke-6, kurun ke-7, dapat 32. Ya, dia mengandungi mantra agama Buddha. Yang ni pula adalah prasasti yang ditemui di tapak nombor 2 Sungai Bujang, kurun ke-7, kurun ke-8. Selain daripada aksara Pallava, kita jumpa juga prasasti yang ditulis dengan aksara Jawa kuno. Contohnya yang ni, prasasti daripada tapak 10, tak silap saya. Tapi yang ni adalah aksara Jawa kuno yang sama dengan yang kita jumpa kat Borobudur. Dan yang ni pun aksara Jawa kuno juga kat Pengkalan Bujang. Yang ni pun aksara Jawa kuno abad ke-14 dekat tapak Bukit Batu Pahat. So kita nampak yang Kedah Tua ni bukan sahaja pedagang daripada India dekat sini, tetapi based on asal Jawa kuno, pedagang daripada Jawa, daripada Sumatera pun datang ke sini juga. Ya, jadi pengaruh Hindu-Buddha yang ada dekat Kedah Tua ni bukan saja datang dari India, tapi datang daripada kawasan-kawasan Asia Tenggara yang lain. Jadi yang tu kita kena jelas, ya. Dan yang ni adalah bentuk-bentuk candi yang ditemui, ya. Jadi candi-candi yang ditemui di Lembah Bujang ni saiznya adalah secara relatifnya kecil dan dia tertumpu dekat kawasan pesisir. Jadi ni adalah contoh candi. Ini di contoh di Pengkalan Bujang lah. Kita ada candi Hindu, ni dua ni candi Hindu, dan kita juga ada candi Buddha. Dan candi Hindu dan Buddha ni terletak sebelah-sebelah. Ya, nampak ada toleransi agama dekat situ. Dan kemungkinan candi itu digunakan oleh para pedagang dan juga sebahagian kecil penduduk tempatan. Ya. Dan ini adalah candi-candi yang lain. Kebanyakan candi semuanya ditemui di kawasan pesisir pantai dan juga pinggir-pinggir sungai. Tapi kawasan pedalaman kita tak jumpa candi. Dekat kawasan pedalaman, contohnya di tapak-tapak seperti di Jeniang, di Sik, di Bukit Selambau, semua tu. Walaupun ada tapak pelukuran besi, tapi tak ada candi. Jadi hal ini menimbulkan persoalan lah tentang sama ada penduduk Kedah Tua ini majoritinya betul-betul beragama Hindu Buddha atau tidak. Sebab kalau semua mengamalkan Hindu Buddha, sepatutnya di kawasan pedalaman pun tidak ada. Jadi kita tahulah bahawa mungkin sebahagian daripada masyarakatnya, masyarakat pedagang, mungkin golongan elitnya tu mengamalkan Hindu Buddha, tapi sebahagian yang lain tu, sebahagian besarnya tu majoritinya mengamalkan agama lama mereka lah. Ya? Ini adalah contoh candi-candi yang lain. Okay. Dan di samping candi, ya, salah satu penemuan yang paling penting sekali di Kedah Tua adalah penemuan seramik. Candi, ya, penting. Dia menunjukkan bahawa ada masyarakat yang beragama Hindu Buddha
yang mungkin daripada Jawa, mungkin daripada India, sebahagiannya penduduk tempatan. Tetapi kita ada jumpa seramik daripada China, seramik daripada Arab, dan kaca-kaca daripada Parsi dan Arab, dan seramik daripada India. Hal ini jelas membuktikan bahawa wujud masyarakat pedagang yang bukan sahaja berdagang tetapi tinggal buat sementara di Lembah Pujang. Okay? Ini pula adalah penemuan manik di Lembah Pujang. Okay? Di samping itu, kita juga ada jumpa banyak arca. Kita ada arca-arca Hindu. Contohnya ni Ganesh. Yang ada yang datang, yang ada yang memiliki pengaruh India Selatan. Ada yang pengaruh dia kita tak berapa pasti sebab kaedah pembuatan arca dia tu kurang jelas. Sebab dah pecah dah apa kan. Tetapi kita ada jumpa lah. Jadi contohnya yang ni adalah arca Ganesh ataupun kita bagi Vinayaka. Yang ni adalah arca Durga Mahishasura Mardini. Yang ni adalah Nandi dan yang ni adalah sebahagian daripada arca kurma iaitu jelmaan kepada Dewa Vishnu. Okay. Dan yang ni kita juga ada Shivalinga. Dan Shivalinga ni yang ni kita nampak jelas pengaruh India Selatan dekat sini. Dia ada bentuk lapan segi dan yang ni dapat ditarikkan sekitar kurung kelima, kurung keenam. Dan yang ni juga adalah pelapik-pelapik arca yang kita temui di Lembah Pujang. Okay. Dan kita ada juga ada arca-arca Buddha juga kat sini. Ya, yang sebahagian yang ditemui di kawasan Sungai Pujang dan sebahagian yang lain kita temui di kawasan Kampung Sungai Mas. Dan akhir sekali kita ada penemuan terbaru di Kompleks Arkeologi Sungai Batu. Okey, jadi di Kompleks Arkeologi Sungai Batu ni kita ada tiga bentuk penemuan utama. Nombor satu kita ada tinggalan jeti, nombor dua kita ada tinggalan peluburan besi, dan nombor tiga kita ada tapak keagamaan yang mana struktur dia tu menyerupai bentuk struktur stupa agama Buddha. Ya, kita akan tengok ni. Okey, jadi yang ni adalah tinggalan tapak peluburan besi di Sungai Batu. Jadi kita ada jumpa jutaan tu ya. Jadi hal ini menunjukkan bahawa tapak Sungai Batu ni secara berterusan hampir 1000 tahun digunakan sebagai tapak peluburan besi. Sebab tu ya yang dijumpa tu berjuta-juta. Jadi menunjukkan kawasan tu digunakan secara berterusan. Jadi yang ni adalah tinggalan besi yang kita ada. Dan yang ni adalah relau yang kita jumpa di kawasan pedalaman. Dan selain itu kita ada juga jumpa tapak jeti. Jadi jeti ni kenapa diperbuat daripada bata, tempat yang tak jumpa? Sebab di Sungai Batu ni kita punya produk akhir, produk akhirnya tu terdiri daripada iron billets ataupun jongkong-jongkong besi. Jadi dia perlukan struktur yang kukuh. Jadi sebab itulah struktur jeti daripada bata digunakan. Dan yang ini adalah contoh struktur stupa yang kita jumpa di Lembah Pujang di Sungai Batu ya. Jadi kita nampak struktur stupa ni dia ada beberapa peringkat ya. Nombor satu yang struktur bulat ni namanya Pradak Shinapata. Okey, Pradak Shinapata ni merupakan tempat untuk para penyembah tu dia akan jalan pusing keliling anti clockwise. Okey, dan tengah ni kita ada struktur stupa dia yang mana dia ada binaan dasar dia tu bentuk petak lah. Tapi bahagian atas tu dah musnah dah. Sebenarnya struktur stupa ni adalah sangat tinggi ya. Tapi binaan dia tu dah hilang. Dan macam mana kita tahu dia tu merupakan binaan agama Buddha? Sebab di bawah dia tu tertanam sebuah prasasti yang ditulis dengan aksara Pallava. Okey. Dia ditulis dengan aksara Pallava dan mengandungi mantra agama Buddha. Dan mantra tu kita jumpa dekat tapak-tapak lain pun di Lembah Pujang. Dan tarikh dia pada sekitar kurung ke-6, kurung ke-7 Masihi. Okey. Jadi ini adalah penemuan dia. Okey, macam yang saya sebutkan tadi ya. Wujud tiga dalam isu kajian di Lembah Pujang ni kita ada tiga teori utama. Macam yang saya sebutkan disebabkan oleh kelompangan daripada segi data wujud tafsiran berbeza dalam kajian mengenai Kedah Tua. Jadi kita ada teori kolonisasi, akulturasi budaya dan teori perdagangan. Teori kolonisasi ini menyatakan bahawa penduduk Kedah Tua ini secara tuntas, secara keseluruhannya mengadaptasi dengan kebudayaan India secara penuh. Dan orang India itu merupakan sangat dominan di Kedah Tua. Jadi yang ini adalah teori kolonisasi. Kedua adalah teori akulturasi budaya. Jadi teori akulturasi budaya pula menyatakan bahawa penduduk di Kedah Tua ini menerima kebudayaan India secara terpilih dan mengekalkan sebahagian besar daripada kebudayaan mereka. Jadi teori ini pula membandingkan masyarakat Kedah Tua itu seperti masyarakat di Sriwijaya atau masyarakat di Jawa Tengah.
yang mana mereka tu mengalami satu bentuk hybrid kebudayaan antara India dan tempatan. Dan teori terakhir adalah teori perdagangan, yang mana dinyatakan bahawa penduduk tempatan sama sekali tidak menerima kebudayaan India, dan segala penemuan-penemuan candi yang wujud itu merupakan tinggalan pedagang saja. So kita ada tiga teori utama tentang di Lembah Bujang tu. Okey, sekarang ni kita akan tengok daripada segi periodisasi di Kedah Tua. So, Kedah Tua ni secara umumnya kita dapat membahagikan perkembangan dia kepada tiga fasa. Fasa nombor satu adalah fasa kemunculan, iaitu daripada kurun kedua sampai kurun ketujuh Masihi. Fasa kedua adalah fasa kebangkitan, daripada kurun ketujuh sampai kurun ke-14. Dan fasa ketiga adalah fasa kemusnahan pada kurun 14 Masihi. Bukti-bukti tentang kemunculan Kedah Tua itu pertama sekali adalah daripada segi teks sejarah. Jadi teks Patinampalai menyatakan bahawa barangan di Kaljagam, daripada Kaljagam, iaitu Kedah Tua, telah diperdagangkan di Pelabuhan Madurai pada sekitar kurun ke-2 sebelum Masihi sampai kurun ke-2 Masihi. Itu adalah teks Patinampalai. Jadi hal ini jelas menunjukkan bahawa pada kurun kedua itu Kedah Tua telah pun mula berfungsi sebagai sebuah pelabuhan antarabangsa. Di dalam penulisan silap Padikaram pula dinyatakan bahawa satu jenis kayu gaharu yang dinamakan sebagai Kidaravan telah mula diperdagangkan di India Selatan. Jadi hal ini juga menunjukkan bahawa hubungan dagang antara Kedah Tua dan India Selatan itu telah lama dijalin. Okey, telah lama dijalin. Dan seterusnya kita ada teks Suparajataka oleh Aryasura. Jadi teks ini adalah pada sekitar kurun ke-4 Masihi. Dalam teks ini ia menyatakan bahawa pada kurun ke-4 Masihi wujud dua kerajaan yang paling dominan di semenanjung Tanah Melayu. Nombor satu adalah kerajaan Kataha di pantai barat dan Langkasoba di pantai timur. Dan benda ini adalah logik. Kita tahu ya, Langkasoba itu dia terletak di sekitar Petani dan Kedah Tua itu terletak di sekitar Lembah Bujang. Dan dengan macam yang saya cakap tadi, dia merupakan rangkaian pelabuhan-pelabuhan di pantai barat semenanjung Tanah Melayu. Tapi teks sejarah saja tak cukup untuk membuktikan bahawa Kedah Tua itu terwujud. Pada kurun kedua, kita perlu tengok juga pada data arkeologi, iaitu kompleks arkeologi Sungai Batu dan kompleks arkeologi Sungai Mas. Jadi ini adalah penemuan arkeologi di kompleks arkeologi Sungai Batu. Ya, jadi macam saya bincangkan tadi, ada banyak tapak-tapak yang wujud. Kita ada tapak jeti yang kala hijau, kita ada tapak penuguran besi yang kala coklat, dan yang kala kuning ini adalah tapak keagamaan yang merupakan tapak binaan agama Buddha. Ya. So, penemuan tapak itu adalah satu benda, tapi yang paling penting sekali adalah daripada segi kronologi dan pentarihan. Pada tahun ini lah saya rasa baru diterbitkan saja, kami telah menjalankan Bayesian analisis terhadap data-data radiokarbon yang didapati daripada kompleks arkeologi Sungai Batu, dan data tersebut menunjukkan bahawa, jadi data-data tu kita ambil daripada tapak-tapak peluburan besi. Okey, jadi contohnya kita ambil data-data tu berdasarkan kepada stratigrafi dia. Jadi ini adalah tapak peluburan besi tu. Dan apabila kita dapat data tu, kita run dia dengan menggunakan satu software yang kita namakan dia Outscale 4.0. Jadi dalam software ini kita akan melihat ralat data tu dan susunan dia mengikut stratigrafi berdasarkan pada kedalaman. So kita dapati bahawa hasil daripada analisis ni kita panggil Bayesian chronological modeling. Kita nampak bahawa tapak Sungai Batu yang ni adalah daripada tapak SB2H ya. Dapat diletakkan bermula pada sekitar kurun kedua Masihi. Ya, kebanyakan sampel dia tu terletak dekat dalam kawasan pentarihan ni. Ya, jadi yang ni ada sekitar kurun kedua sampai kurun ke 11 Masihi. Kita nampak ni yang garis-garis ni merupakan data radiokarbon yang kita run. Okey. So ni ada sekitar kurun kedua. Dan data-data yang lain pun bagi tarikh yang sama, antara kurun kedua sampai kurun ke-11. Yang ini pun daripada kurun kedua sampai kurun ke-11. Jadi daripada sini kita dapat buat conclusion bahawa Sungai Batu ni dapat ditarikkan daripada kurun kedua sampai kurun ke-11 Masihi. Dan yang ni, dan data-data ni adalah konsisten dengan rekod-rekod Patinampalai, Silapadikaram, tulisan Jataka, daripada segi data-data daripada Kamudi Mahut Savas, dan semua data-data India tu adalah konsisten dengan hasil Bayesian analisis yang kami buat sekitar kurun kedua Masihi. Ya, kurun kedua sampai kurun ke-10.
Pada masa yang sama, di selain daripada kompleks arkeologi Sungai Batu, kita juga ada kompleks di Kempu Sungai Mas yang dapat diperkirakan pada sekitar kurun ke-4 sampai kurun ke jadi ya, data-data ini kurun ke-4 sampai kurun ke-6 masih. Jadi hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal perkembangan lembah Bujau itu pada kurun ke-2, Sungai Batu dengan Kampung Sungai Mas itu dia bergerak seiring. Sungai Batu sebagai pusat pengeluaran besi dan Sungai Mas kemungkinan sebagai sebuah pusat pengeluaran manik. Dan secara beransur-ansur mereka tu berevolusi menjadi pusat penerangan. Ya. Lepas itu kita masuk pula ke faktor apa nama? Apakah faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan kedah tua? Jadi ada banyak faktor. Nombor satu adalah peningkatan perdagangan intra-asiatik. Pada sekitar kurun ke-2 sampai kurun ke-4 kita tahu berlaku peningkatan perdagangan secara mendadak, terutamanya dengan India. Jadi India tu merupakan satu pasaran besar bagi orang kedah tua dan kedatangan mereka secara ramai-ramai itu membawa kepada kebangkitan ekonomi. Nombor dua adalah daripada segi perubahan laluan perdagangan. Pada awalnya, sebelum kurun ke-2, kita kena tahu yang Selat Melaka itu tak dilalui oleh pedagang. Kebanyakan pedagang melalui kawasan di Segi Dingkra. Jadi mereka akan stop dekat Segi Dingkra, dia jalan kaki, lepas tu dia travel ke Teluk Siam. Dia tak pusing kat Selat Melaka sebab ancaman lalu. Tetapi masuk kurun ke-2, jumlah pedagang tu dah makin ramai. So kawasan laluan Segi Dingkra tu dah tak muat dah untuk pedagang lalu, mereka terpaksa juga lalu ke Selat Melaka dan sebab itulah perdagangan kedah tua dia mula meningkat. Ya. Dan pada masa yang sama telah bangkit kerajaan-kerajaan awal di kawasan Pulau Melayu yang dapat mengekang ancaman lalu. Jadi sebab itulah laluan perdagangan tu berubah. Dan faktor-faktor lain tu kita adalah faktor strategi muka bumi dan juga keberadaan bengkel perubahan besi. Lepas tu kedah tua betul-betul menjadi pusat perdagangan selepas kurun ke-7 Masihi. Dan yang ini diketahui lah daripada sumber-sumber Arab dan India. Dan data arkeologi kita yang cakap, kita adalah di Bengkalan Bujang, Kampung Sungai Mas, Kampung Sipu Tambah dan Kampung Siri. Jadi sumber Arab tu dia menceritakan bahawa di Kedah Tua tu ada wujud komuniti pedagang India, orang Arab, orang Cina, orang Parsi, orang tempatan. Jadi pelabuhan Kedah Tua tu merupakan satu pelabuhan pelbagai kaum. Macam yang berlaku di Melaka juga dah sampai ke sekarang ni. Masyarakat pelbagai kaum wujud di Kedah Tua. Dan daripada seramik adalah jelas. Pada sekitar kurun ke-10 sampai kurun ke-14, kita jumpa seramik yang paling banyak sekali. Tengok graf ni. Ini semua daripada datang daripada dari Sistum dan Yuan. Dan kalau kita tengok keseluruhan jumpa seramik, semuanya daripada kurun ke-10 sampai kurun ke-14. Jadi yang inilah menyaksikan zaman kebangkitan Kedah Tua sebagai sebuah pusat pelabuhan. Dan faktor kebangkitan Kedah Tua, macam mana Kedah Tua boleh tiba-tiba bangkit daripada sebuah pelabuhan biasa kepada sebuah pusat perdagangan antarabangsa? Nombor satu, dasar perdagangan China dan India. Pada sekitar kurun ke-10-11 kita nampak bangkitnya dinasti Song. Ya, dinasti Song ni banyak memberi fokus kepada perdagangan laut. Jadi hal ini telah membawa kepada peningkatan jumlah pedagang. Pada masa yang sama kita nampak kebangkitan kerajaan Chola pada kurun ke-10. Yang kerajaan Chola juga pendapatan dia datang banyak dalam perdagangan antarabangsa. Jadi Kedah Tua tu telah mengambil kesempatan lah. Antara hubungan perdagangan antara China dan India, mereka terpaksa bertemu di Kedah Tua dan daripada situlah Kedah Tua buat income dia. Lepas tu kita nampak kebangkitan Sriwijaya telah membawa kepada kemajuan Kedah Tua. Sebab Sriwijaya tu dia dapat mengekalkan kestabilan rantau di pesisir Selat Melaka. Dia dapat menghalang lanun daripada serang dan sebagainya. Dan seterusnya kita ada perkembangan kompleks-kompleks di Lembah Bujang. Yang ini membawa kepada kebangkitan Kedah Tua. Dan last sekali kita masuk ke zaman kemerosotan. Jadi kemerosotan Kedah Tua itu disebabkan oleh perubahan garis pantai. Ya, pada satu ketika paras air laut itu turun pada kurun ke-14, saya tak pasti sebab apa, tetapi di proses penurunan aras air laut itu telah membawa kepada proses siltation di kawasan sekitar Muara Sungai Muda. Jadi kapal-kapal itu tak dapat masuk dah. Kapal-kapal tak dapat nak berlabuh dekat dengan garis pantai. Jadi hal ini telah merencatkan perdagangan di Kedah Tua. Lepas tu kita nampak pada sekitar kurun ke-14 juga berlaku sedikit kekacauan di China, ya. Apabila dinasti Yuan itu mula mengalami masalah, mengalami banyak pemberontakan. Jadi apabila politik itu terganggu, jadi perdagangan pun terganggu juga. Dan pada masa yang sama kita nampak pada kurun ke-14 tu kerajaan Sriwijaya mulai merosot dan kerajaan Thai, Ayutthaya mula meluaskan kuasa ke selatan. Jadi hal ini telah membawa kepada ketidakstabilan politik di kawasan Semenanjung Tanah Melayu yang sekaligus membawa kepada tamatnya pelabuhan Kedah Tua. Jadi secara keseluruhan ini kita dapat melihat bahawa perkembangan Kedah Tua ini berlaku selama 1200 tahun daripada kurun ke-2 sampai kurun ke-14 Masihi.
Keratuan itu merupakan pendahulu sebenar kepada Pelabuhan Melaka. Jadi hal ini menunjukkan bahawa sejarah perkembangan perdagangan maritim itu bukan bermula di Melaka, tapi dia bermula di Keratua dan dia bersambung di Melaka selepas kurun ke-15. Dan perkembangan Keratua itu adalah bergantung kepada perubahan politik dan ekonomi Melaka. Dan dia tu Keratua memiliki fungsi bukan saja sebagai pusat perdagangan, tetapi ia juga merupakan pusat industri. Keberadaan industri inilah merupakan faktor yang membawa kepada kewujudan Keratua sebagai sebuah kota kerajaan yang kekal selama 1200 tahun. Okey, jadi sampai di situ saja biasa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nasha. Pembentangan bertambah menarik dan nampaknya makin banyak informasi dan juga data-data terkini yang saya kira sangat membantu dalam kita memahami perkembangan sejarah Kedatua. Ya. Bermula tadi disebut daripada abad yang kedua Masihi sehinggalah sampai kepada abad yang ke-13 dan mungkin berterusan sehingga abad ke-14. Ya. Okey. Dr. Nasha, di sini ada beberapa soalan yang dikemukakan oleh pendengar kita. 1, 2, 3 macam banyak juga soalannya ya. Kita dahulukan dengan soalan yang dikemukakan oleh saudara Johnny Black ya. Katanya pada zaman logam, apakah Kedah tua sudah pandai membuat rentaka, lela, lela rentaka, apa ni, trakol, istinggar, keris, lembing, tombak dan saya kira maksudnya segala macam peralatan senjata pada zaman kuno lah. Okey, terima kasih Dr. Yunus untuk soalan pertama, sama ada masyarakat Kedah tua itu menghasil senjata dia sendiri atau tidak ya. Yeah. Nombor satu sekali, bila kita membuat chemical analysis terhadap tapak Sungai Batu, kita bila kita buat ekskavasi kita ada jumpa dua bentuk objek logam ya. Nombor satu adalah senjata ada jumpa. Yang kita ada jumpa pisau objek-objek logam dan kedua kita ada jumpa iron punya ingot lah, ketuk-ketuk besi. Masalah dengan objek-objek logam yang kita temui, bila kita buat chemical analysis, kami jelas menunjukkan bahawa objek-objek itu tak dihasilkan di Kedah Tua. Dia tu dibawa dari luar. Okey. Chemical analysis jelas menunjukkan bahawa objek-objek besi itu tidak dihasilkan di Kedah Tua. Dia punya chemical content dia adalah berbeza. Jadi import utama, ekspor utama Kedah Tua kemungkinan terdiri daripada besi-besi mentah dalam bentuk iron ingots. Jadi kita belum ada bukti untuk menunjukkan bahawa alat-alat senjata itu dihasilkan di Kedah Tua pada zaman logam. Okey, maknanya Kedah Tua ataupun kerajaan Kedah Tua ini dia mengekspor bahan mentah dan kemudian mengimport barang-barang yang dah siap gitu ya. Ya, itu hipotesis yang kita boleh buat setakat sekarang lah. Ya. Yeah. Okey, soalan yang kedua daripada Muhammad, katanya assalamualaikum tuan. Dengan tiga peranan Kedah Tua sebagai kota pelabuhan, industri, perlombongan dan juga peleburan besi dan penghasil komoditi hutan, apakah Sungai Batu secara spesifiknya pernah menjadi mencapai taraf emporia? Untuk di Sungai Batu, bagi kita membuktikan bahawa berlaku dia mencapai taraf emporium, kita kena ada penemuan-penemuan seramik dalam jumlah yang banyak. Okey, yang itu adalah definisi emporium. Emporium itu adalah pusat pengumpulan dan pengedaran komoditi. Dan untuk sesebuah tapak arkeologi diiktiraf sebagai sebuah emporium, kita perlu ada penemuan yang pelbagai. Kita kena ada jumpa seramik daripada semua tempat. Kita kena ada jumpa manik, kita kena jumpa objek-objek perdagangan yang lain. Macam mana yang kita ada di kampung Kalang Bujang, di kampung Sungai Mas, kita ada macam-macam. Tapi masalah di Sungai Batu ni, kita cuma jumpa tinggalan peleburan besi dan sedikit seramik. Jadi setakat penemuan sekarang, kita masih belum boleh kata yang Sungai Batu tu merupakan satu emporium. Belum boleh. Jadi kita perlukan lebih banyak ekskavasi untuk mencari lebih banyak bukti lah tentang benda ni. Tapi kalau nak cakap emporium secara keseluruhan di Kedah Tua, ya. Di Kedah Tua, contohnya di tapak Pengkalang Bucang, kita ada jumpa macam-macam penemuan lah yang sangat pelbagai. Sama juga di Kampung Sirih, Simpul Tambang dengan Kampung Sungai Mas. Tapi bagi kes di Sungai Batu, setakat sekarang tafsiran kita, dia tu merupakan pengeluar besi. Untuk fungsi-fungsi lain, kita perlu lebih banyak kajian lagi. Ya.
tak kemungkinan yang sebagai kesinambungan persoalan tadi. Boleh repeat balik, saya tak dengar. Kalau saya masih kedengaran lah. Ada problem sikit, tak apa dengar saya. Ya. Technical support. Okay. Datuk Nasya, tadi minta maaf kepada semua penonton kerana kita ada masalah teknikal tadi. Kesinambungan daripada soalan tadi, ada tak kemungkinan yang Sungai Batu ini hanya menjadi tempat buat masa sekarang lah ya, berdasarkan kepada data-data yang terkini ini, hanya menjadi tempat ataupun kawasan yang menghasilkan ataupun pemprosesan bahan mentah besi ke gitu, dan kemudian dihantar ke beberapa pelabuhan yang dekat, mungkin Pengkalan Bujang ataupun di Sungai Mas mungkin ya, untuk diekspor ke luar negara kalau begitu. Okey, kita perlu melihat Kedah Tua ini bukan saja sebagai satu pelabuhan, tapi dia kita gunakan term Kedah Tua ini sebagai satu port industry. Port/industry. Jadi untuk sebuah port industry itu, dia bukan ada satu pertempatan, tapi dia tu is a network of several settlements. Jadi dia tu merupakan satu jaringan beberapa buah penempatan. Ada penempatan dia berfungsi sebagai pusat penghasilan komoditi, ada penempatan dia berfungsi sebagai pusat pertukaran komoditi. Jadi Sungai Batu ni merupakan salah satu pusat penghasilan komoditi. Jelas. Jadi Sungai Batu ni dia kemungkinan menghasilkan komoditi untuk diperdagangkan di tempat lain. Contohnya kemungkinan di Kampung Sungai Mas, kemungkinan di Pengkalan Bujang. Tetapi perkara ini perlu dibuktikan dengan penemuan besi dekat-dekat lembah, dekat Pengkalan Bujang atau Sungai Mas. Setakat sekarang ni saya belum tahu dilaporkan atau tak. Tapi kita perlukan data-data tu untuk mengesahkan perkara ini. Tapi nombor satu, kita kena faham yang lembah Bujang ni, it is a network of several settlements. Dia bukan satu pusat yang ada semua benda berlaku serentak. Tidak. Betul. Okey, terima kasih Dr. Nasha, jawapan yang jelas itu ya. Kepada yang masih belum jelas, so Lembah Bujang itu adalah satu unit masyarakat ataupun politik mungkin, yang di dalamnya ada beberapa pertempatan ataupun pusat-pusat yang kadang-kadang fungsinya berbeda ya. Tetapi saling support menyapoti ataupun sokong menyokong ya. Bantu membantu. Okey, ada lagi soalan daripada di Kedah. Okey, daripada Johnny Black juga katanya, jika pelabuhan Entreport itu di Kedah Tua, kenapa cuma pelabuhan di Melaka yang dipelajari di peringkat sekolah dan menengah di negara kita? Ini hebatlah saya ataupun apa komen Dr. Nasha? Ini soalan yang saya tunggu-tunggulah sebenarnya, soalan yang sangat baik ya. Okey, kita ni masalah dengan kajian Melaka. I mean, kita kata kontras antara kajian Melaka dan Kedah Tua ni adalah satu saja isu dia. Kita guna satu perkataan dia, dia keyword dia. Sumber. Masalah dengan Melaka, masalah dengan Kedah Tua ni, walaupun kita ada banyak penemuan arkeologi dari Yunus, tetapi sumber bertulis yang kita ada sangat sikit. Walaupun kita adalah rekod-rekod bertulis, tapi rekod-rekod bertulis asing tu dia memberikan gambaran yang kurang jelas mengenai masyarakat dekat Kedah Tua. Oleh yang demikian, kita tidak dapat menghasilkan satu naratif yang utuh tentang bentuk masyarakat, struktur politik, perundangan dan agama orang Kedah Tua. Tak jelas benda tu semua. Jadi semua tu masih bersifat hipotesis, masih bersifat tafsiran umum saja. Tetapi hal ini adalah jauh berbeza dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka, kita ada Altare Salasilah, kita ada Saladatu Saladatin. Kita ada Hikayat Gajah-Gajah Pasai. Kita ada penulisan Sumak Oriental oleh Tome Pires. Kita ada penulisan Duarte Barbosa. Kita ada Sejarah Dinasti Ming. Dan semua tu memberikan gambaran yang sangat lengkap tentang Melaka. Tentang undang-undang, tentang masyarakat dia, cara hidup, ada istiadat, important events. Dan kadang-kadang sumber-sumber tu memberikan maklumat yang konsisten.
disebabkan oleh banyaknya sumber bertulis tentang Melaka, kita dapat menghasilkan naratif yang lebih utuh. Kita dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Melaka berbandingkan Kedatua. Sebab itulah banyak minat diletakkan kepada Melaka disebabkan oleh banyaknya sumber-sumber sejarah tu. Faham tak? Ya. Ya betul. Jelas, ya? Ya, sebab itu dalam kerangka kronologi sejarah kita tu kita ada tahap prasejarah, tahap protosejarah dan juga sejarah kan. Itu yes, semuanya yes. Berpunca daripada kita punya apa ni kekangan atau kekangan sumber bertulis ataupun rekod bertulis yang ada untuk kesemua tiga peringkat tersebutlah. Yes, okay. Yes. Okey, makin banyak soalan lah, tuan, Dr. Nasha ya. Lagi soalan saya pilih-pilih lah ya. Okey, katanya ada satu lagi soalan ini. Antara Candi Borobudur, candi di Lembah dan juga candi-candi di Lembah Bujang dan batu caves ya. Yang mana kiblat Hindu yang tertua, tuan? Soalan. Candi Borobudur tu bukan Hindu, Candi Borobudur tu Buddha. Ya. Soalan tu saya tak percaya agama Hindu perlukan kiblat kot. Sebab yeah. Agama Hindu ni dia kata kita dia struktur candi ni ada dua jenis. Nombor satu candi kerajaan, candi yang selalunya yang besar yang dibina di pusat kerajaan, dengan nombor kedua adalah candi-candi lebih kecil yang dibina oleh pedagang. Yeah. Jadi saya percaya dekat Lembah Bujang ni kebanyakan candi itu adalah candi-candi kecil yang dibina oleh orang peribadi. Oleh personal, kita kata private ownership lah. Contohnya mungkin trade guilds ataupun persatuan pedagang yang bina, kemungkinan pedagang yang kaya bina. Jadi yang tu adalah dua benda yang beza daripada apa yang kita tengok kat Lembah Bujang dekat Lembah Bujang. Ya. Ya, mungkin sama konsepnya dengan pembinaan pura di Bali, kan? Ya, lebih kurang lah. Ya, sebab kadang-kadang rumah keluarga ni ada satu pura, Gitu. Jadi dia tu more to private punya ownership lah. Ya. Okay, terima kasih. Lagi soalan. ada lagi soalan ni yang menarik juga ya. Betulkah di Sungai Batu juga ada istana? Dan apa punca kejatuhan kerajaan Kedah Tua? Macam yang saya bincang tadi, saya percaya bahawa tiga faktor punca kejatuhan Kedah Tua. Nombor satu adalah disebabkan oleh perubahan muka bumi. Okey. Perubahan muka bumi bila aras air laut tu dah mula menurun. Jadi hal ini menyebabkan kawasan muara Sungai Merbuk tu dia jadi siltation lah. Jadi dia macam selut tu naik tau. Ada selut naik. Dia disebabkan oleh proses siltation tu kapal-kapal dah tak boleh masuk dah ke Sungai Merbuk. Dia kapal-kapal besar yang big vessel tak boleh masuk. Jadi hal ini telah merencatkan proses perangan. Pada masa yang sama, pada sekitar penghujung kurun ke-14 tu berlaku ketidakstabilan politik dekat China. Jadi hal ini menyebabkan dia punya network of perdagangan tu dia disrupted lah. Jadi disebabkan tu faktor kedua. Dan faktor ketiga adalah disebabkan oleh perubahan politik dekat Asia Tenggara itu sendiri. Yeah. Apabila kerajaan Sriwijaya jatuh dan kerajaan Ayutthaya mula campur tangan dekat kawasan Semenanjung Tanah Melayu. Jadi gabungan beberapa faktor ni membawa kepada kemerosotan Pelabuhan Lembah Bujang. Okey. Lagi soalan. Soalan ya. Ya. Banyak kajian universiti luar negara membincangkan signifikan orang Kunlun. Ya. Kunlun yang banyak juga disebut oleh beberapa penyelidik sejarah kuno Asia Tenggara ini dalam rantau Selat Melaka sejak kurun ke-3 Masihi katanya. Ya. Jadi apa hipotesis ataupun pandangan Dr. Nasha tentang orang Kunlun ini? Kita percaya orang Kunlun ni merupakan orang Asia Tenggara dan mereka tu memiliki teknologi pelayaran yang hebat. Dan benda ni adalah benda yang kita kata tidak mengejutkan lah. Sebab sejak daripada zaman dinasti Han lagi, kita tahu yang pada sekitar kurun kedua sebelum Masihi, kerajaan di Fukan Tulu dan Shandi yang disebut dalam Malaysia Han telah memiliki kapal mereka sendiri. Dan ekskavasi oleh pengkaji dari Perancis ya, di tapak Kau Samgyo, Kau Tong, Kau Sek dengan di kawasan sekitar Seketingkra tu telah membawa kepada penemuan tapak pelabuhan yang dapat dipertarihkan daripada sekitar kurun kedua sebelum Masihi. Jadi perkembangan pelayaran pada sekitar kurun kedua sampai sebelum Masihi sampai kurun ketiga tu adalah tidak mengejutkan lah. Jadi saya tak nampak apa isu dengan rekod-rekod ni semua. Benda tu adalah obvious. It is quite obvious benda tu. Ya, betul. Okey, terima kasih. Lagi soalan daripada Dr. A. Shankar, bolehkah dikatakan teknologi industri
peleburan besi di Sungai Batu ini adalah dari selatan India dan teknologinya ini diteruskan oleh masyarakat tempatan di kawasan tersebut. Apakah pandangan ya, Dr. Nasha? Ya, kita tahu tapak peleburan besi di Sungai Batu, bukan saja di Sungai Batu, ya, di tempat-tempat lain juga. Di Sungai Batu, di tapak Tapek Yua di Myanmar dan ya, juga di tapak Bandon Plong di selatan Thai, di kawasan utara Siam, menggunakan kaedah peleburan besi Blue Mary Method. Jadi Blue Mary Method tu datang dari India. Okay. So ya, yeah, teknologi itu kita percaya datang daripada, bukan sebenarnya India lah, tapi datang daripada India dan diadaptasi oleh penduduk tempatan. Itu yang saya percaya lah. Okay. Ada tak kaitan dengan teknologi pembuatan logam di Vietnam Utara ataupun Selatan China? Okay. Selatan China dengan Vietnam Utara pula, teknologi peleburan besi dia kita panggil cast teknik. Jadi yang itu adalah berbeza. Okay. Cast steel teknik. Jadi dia ada dua teknik. Nombor satu Blue Mary Method. Yeah. Lalu nombor dua kita panggil cast steel teknik. Jadi untuk rantau Asia Tenggara, kebanyakannya guna Blue Mary Method yang asal daripada India. Okay. Yeah. Dia molding menggunakan acuan dan satu lagi yang dah dibuat congkong dan kemudian diketuk macam tu ya. Ya, dia dibuat jongkong. Lepas tu dalam proses peleburan besi untuk Blue Mary Method, dia akan hasilkan satu iron bloom. Yeah. Iron bloom tu dia impure. Satu, dia kena buat smithing. Dia kena ketuk 2-3 kali untuk buang the impurities. Jadi yang tu adalah teknologi daripada India lah. Okay. Ya. Okay. Satu lagi soalan yang saya rasa rugi saya kalau saya tak tanya Dr. Nasha. Tadi Dr. Ya. Nasha ada sebutkan berkaitan dengan penemuan satu inskripsi di tapak Sungai Batu tu, yang dalam bulan empat segi yang bulatan tu kan. So boleh tak Dr. Nasha terangkan apa makna ataupun isi kandungan batu bersurat tersebut? Daripada segi isi kandungan dia tak ada apa yang istimewa sebab dia mengandungi mantra agama Buddha. Okey? Oh, okey. Mantra Buddha tu dengan prasasti yang sama telah ditemui di Kampung Sungai Mas dan telah ditemui di kawasan Sungai Bujang dengan isi kandungan sama. Okay. Nama dia Sagaramati Paripricha punya mantra. So isi kandung ni sama ya dengan yang jumpa kat komposnya mah. Jadi sebab tu kita dapat conclusion bahawa yang tu kemungkinan berfungsi, tapak tu berfungsi sebagai satu stupa. Oh, okey. So maknanya apa tu sebab persamaan itu adakah kerana kewujudan kedua-dua tempat ibadat itu kalau kita panggil ya lebih kurang sesamaan kan, sebab kalau di Sungai Mas itu pun lebih abad kelima dan di Sungai Batu tadi sebutkan abad ke-6 dan ke-7 begitu. Dia yang paling awal sekali adalah di Sungai Batu. Ya, abad yang Sungai Batu terletak pada sekitar abad ke-6 lah. Abad ya? ke-6. Abad ke-5 ke-6 lah yang di Sungai Batu dari segi paleografi. Dan yang kedua tua tu adalah di Kampung Sungai Mas. Kampung Sungai Mas terletak sekitar abad ke-6, abad ke-7. Okay. Dan seterusnya di Sungai Bujang abad ke-7, abad ke-8. Dia datang daripada zaman yang berbeza tetapi isi kandung dia sama. Tapi paleografi dia tu nampak evolusi lah. So yang paling tua tu di Sungai Batu, 5 ke 6. Kedua adalah di Kampung Sungai Mas, 6, 7 dan seterusnya di kawasan Sungai Bujang, 7 ke 8. Oh, okey. Okey. So kita nampak dia punya kronologi pun sebenarnya dia tak adalah berlaku sebelum Masihi. Semuanya selepas Masihi lah. Ya. Okey. Ada request daripada sahabat-sahabat ini. Boleh tak Dr. Nasha sebutkan ataupun bacakan isi kandungan prasasti tersebut? Nak saya baca? Boleh. Lagi bagus. Saya pun nak dengar juga tu. Tapi kalau saya baca, kalau baca kalau faham ke tak? Translate sekali lah. Okay. Ya, kalau dalam bahasa Hindustan ke memang kita punya pengarah Dr. Rozairi memang pakar tu. Okay, kejap lah. Saya akan buka demnya tu. Saya akan buka demnya file dia. Atau dia sebutkan ada hantaran perkahwinan ke apa ke. Okay, jadi prasasti tu, saya akan explain sikit tentang prasasti ni ya. Okay. Mungkin gambar saya tak dapat share lagi sebab apa nama benda ni masih di peringkat kajian kan. Okay. Okay, jadi prasasti ni dia merupakan teks Sagaramati Paripricha. Dia tu merupakan salah satu sutra agama Buddha Mahayana daripada falsafah Madhyamika. Okay. Dan falsafah teks ni yang nama dia Mahasamhita Parivarta Dharma Praraya. Jadi teks ni cuma wujud sekarang dalam bahasa Tibet dan bahasa Cina saja.
Okay. Dan yang asal dalam bahasa Sanskrit itu dah hilang. Okay. Dan penemuan prasasti Sagaramati Paripricha ni di Lembah Bujang adalah yang pertama kali kita jumpa dalam teks asal dalam bahasa Sanskrit. Wow, kira sesuatu yang sangat signifikan. Benda besar, ramai orang yang tak tahu benda ni. Tapi kebanyakan teks dia tu cuma ada dalam bentuk terjemahan. Jadi bila orang Cina pergi ke India, mereka terjemahkan ke bahasa Cina dan ke bahasa Tibet. Tetapi teks asal tu dah hilang dah. Yeah. Jadi sekarang ni kita jumpa balik benda tu ditulis atas batu. Oh yes, oh yang masih ori lah. Yang masih ori. Jadi itulah teks dia. Jadi macam dia, teks dia tu dia ceritakan tentang konsep epistemologi lah agama Buddha. Ya, jadi bacaan dia kita start dengan apa? Contohnya dia start dengan ye pratitya samutpanna nate kecit swabhavata. Jadi maksud dia adalah kita kata the dharmas which arise from cooperating circumstances have in no case real existence. There can be no way any dharma which could not exist in the state of unreality. Dia cerita tentang kepercayaan agama Buddha. Okey, dan seterusnya kita ada bala ni dasha chatvari vaishara diani yanicha ashtadasha cha buddhanam dharma avinika hiye. Jadi yang ni macam lagu Hindustan. Ya, so ada bahasa Sanskrit dia ada, maksudnya dia kata there are 10 types of bala, 4 types of extraordinary skills and 18 dharmas which belong to the Buddha. Lepas tu kita ada janite ya imakoti makoti jakarta sama tasya koti gatam jenyanyam sarvada mesu vartate. Jadi dekat sini pula maknanya who knows the summit of the universe to be known at the same time no summit. His knowledge having reached the summit extends over all dharma. So yang ini semua adalah teks agama Buddha yang telah diterangkan di, yang telah ditemui di tapak-tapak lain di Lembah Bujang. Dan saya rasa kajian terhadap prasasti ini kita perlu perbanyakkan lagi lah. Yeah. Kita perlu perbanyakkan lagi kajian ni supaya kita boleh dapat lagi banyak maklumat tentang persekitaran keagamaan di Kedah Tua. Okey, okay. Ada sambungan lagi ke Dato' Nasha? Tak ada ke. Okey. Ada satu lagi soalan ni, menarik juga ni. Ada kemungkinan tak wujudnya artifak yang tenggelam di muara atau kawasan lebih ke tengah laut di muara Sungai Merbuk ataupun Sungai Muda? Sebabnya mungkin mengambil kira apa yang berlaku di Palembang, muara Sungai Musi, kot yang dikatakan raja-rajanya masih membuang apa harta emas ke something like that lah ya. So untuk konteks muara Sungai Merbuk ataupun Sungai Muda, ada kemungkinan tak Dr. Nasya? Kemungkinan tu ada, tapi satu-satunya cara untuk sahkan benda ni kita kena buat meta-arkeologi lah, yang mana kajian tu memang makan banyak kos. Jadi saya rasa kemungkinan sumber-sumber yang kita ada tu patut kita kaji tapak yang sedia ada dululah. Ya. So, memang memang kajian maritime archaeology tu ada sumber, tapi baik dengan resource yang kita ada, baik kita fokus pada ekskavasi di Sungai Batu, di Pekalan Bujang, di Kampung Sungai Mas. Kita tengok tapak yang kita show dulu. Okey. Ya, kalau di pada pandangan peribadi saya kemungkinan ada ya, karena Kerajaan Kedah Tua juga itu mempunyai satu unit politik, walaupun mungkin tidak sebesar Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, ke-8 dan sebagainya. Dan tradisi, ada persamaan tradisi atau dari segi kepercayaan, aliran agama, Buddha Mahayana antara Sriwijaya dan juga Kedah. Malah setengah orang berpandangan Kedah itu sebagian dari Sriwijaya. Jadi kemungkinan itu mesti ada kan. So, cuma harapnya para pencari-pencari harta-harta karun ini janganlah pergi korek dulu. Biarlah kita selidiki sama-sama ya. Supaya nanti sejarah kita itu lebih lengkap dan lebih bagus kronologi dan susunnya. Okey, ada lagi satu soalan daripada Dinosius Sharma ya. Dr. Nasha, are you publishing your latest work on dating and the Bayesian analysis? Oh yeah, paper tu akan available online by end of this month, I think. End of this month, only next month. Saya akan share dengan semua orang paper tu. Oh, okay. So, mungkin boleh di share. Ya, paper tu akan keluar pada hujung bulan ni ataupun awal bulan depan. Tapi saya akan bagi, saya akan share dekat Facebook lah, boleh download free nanti. Oh, terima kasih banyak. Itu sangat membantu kepada para penyelidik lah ya. Ya. Okey, Dr. Nasha, kita dah sampai 11:30 dan kita punya pembicara yang ketiga pun nampak gayanya dah bersedia. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Nasha ya.
di atas pembentangan yang sangat informatif dan juga pada saya sangat signifikan dalam kita melihat ataupun membina semula sejarah Kerajaan Kedah Tua sebagai sebahagian daripada sejarah tamadun negara kita. Okay, terima kasih Dr. Nasha. Ya, baik, sama-sama. Okay. Okay, so alhamdulillah masuk kepada segmen yang ketiga untuk iaitu pembentang kita yang ketiga apa Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli ya. Tajuknya biar saya serahkan kepada pembicara sendiri yang akan menyatakannya nanti. Sebelum itu saya bacakan sedikit berkaitan dengan latar belakang biografi beliau ya. Dalam akademik. Okay. Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli merupakan pensyarah kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan yang dipertua Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dan Ahli Bersekutu Institut Kimia Malaysia. Anak kelahiran Kuala Lumpur ini mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Sentul 2 dan kemudian di peringkat menengah di Sekolah Menengah Maxwell Kuala Lumpur serta menamatkan persekolahannya di Sekolah Menengah Victoria Kuala Lumpur. Wah, nama-nama sekolah pun macam semua kat England lah. Hebatlah Datuk Dr. Iskandar ni. Okay, beliau kemudiannya maaf ya, kena ini sembang wacana jadi maaf kalau saya gelak-gelak ya. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran di Matrikulasi Sains dari Universiti Putra Malaysia di UPM. Dan selepas menamatkan pengajian matrikulasi, beliau mengambil jurusan Kimia Industri untuk keperluan Bachelor Sains dalam kurungan ni K ni. Saya pun tak tahu ya. Nanti dia beritahu Kalio juga. Saya tak tahu. Okay, beliau seterusnya menyambung pengajian di peringkat sarjana dan ijazah doktor falsafah di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan pengkhususan kepada arkeologi, protosejarah dan arkeometri. Oh, jadi pertukaran bidang ataupun pengembangan daripada kimia kepada arkeologi ya. Jadi sejak berkhidmat dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau amat aktif dalam penyelidikan dan penerbitan sama ada di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Penyelidikan beliau lebih banyak mengkhusus kepada arkeologi dan juga arkeometri. Ini salah satu juga cabang dalam arkeologi zaman prasejarah dan protosejarah di alam Melayu. Selain itu, beliau juga terlibat dalam penyelidikan yang khusus kepada objek budaya dan warisan serta pelancongan yang berasaskan kepada warisan. Di antara karya penerbitan beliau ialah Zaman Protosejarah di Malaysia, satu pengenalan yang diterbitkan oleh Institut Alam dan Tamadun Melayu pada tahun 2012. Kemudian terdapat juga buku suntingan, antaranya ialah Alam Melayu dan Pengenalan 2011. Isu-isu pentarikan tapak dan artifak budaya Melayu, budaya alam Melayu 2012, Panji Pendeta memperingati 50 tahun Profesor Emeritus Datuk Dr. Ni Hasan Suhaimi Ni Abdul Rahman 2013, Glosari Alam Melayu 2014, Warisan Kelantan 2013, ini banyak volume, dan 2014, dan Sejarah dan Budaya di Alam Melayu 2015, Kelestarian Alam Sekitar di Malaysia dan Indonesia, Pendekatan Pengurusan dan Undang-Undang 2015, Warisan Kelantan lagi 2015, ini jurnal kalau tak silap saya ya. Kemudian selain itu, beliau juga telah menerbitkan puluhan makalah di dalam jurnal tempatan dan juga antarabangsa yang mana di antaranya diindeks oleh Scopus dan juga ISI. Dan pada semenjak daripada beberapa banyak tahun yang lepas juga, saudara Dr. Zul Iskandar Ramli ini terlibat secara langsung dalam penganjuran seminar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan yang selalu
dilakukan juga secara tahunan bersama dengan Unhas di Universitas apa Unhas oh ya yes, Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi adalah ASBAM ataupun ASBAM to stand for Archaeology Sejarah SB Budaya ESB di Alam Melayu begitulah ya Budaya dan Bahasa di Alam Melayu. So tiap-tiap tahun dilakukan dan termasuklah tahun ini juga dan saya difahamkan sebelum tadi dalam pukul 10 tadi Dr. Zul Iskandar ini telah membentangkan satu kertas seminar dalam persidangan tersebut ya. So untuk tidak membuang masa kita persilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli untuk membentangkan kertas kerja. Terima kasih kepada Tuan Moderator pada pagi ini, Dr. Yunus Sauman. Oh, pada pagi ini saya lihat Dr. Yunus ni handsome sangat. Kasima melihat. Aduh, mungkin ramai daripada peserta kita yang nak minta nombor telefon tu. Minta itulah, highlightkan nombor telefon Dr. Yunus tu lah. Jadi saya share slide ni je. Boleh nampak? Okey dah, boleh nampak. Cantik okay. Slide dia, ada bunga-bunga. Ha. Ya, yeah, macam Dr. Yunus lah pagi ni bunga-bunga. Okey, kejap eh. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Jabatan Warisan Negara kerana sudi menjemput saya untuk membentangkan atau berkongsi tentang kajian ataupun pandangan saya lah berkenaan dengan warisan ataupun peradaban Kedah Tua ya. Dan pada pagi ini saya tak membincangkan tentang sejarah ataupun arkeologi Kedah Tua tu secara khusus sebab tadi sudah dibincangkan oleh Dr. Nasyah dan saya lebih kepada perbincangan berkenaan dengan isu pelestarian warisan Kedah Tua, isu cabaran dan juga harapan. Okey, sebagai pengenalan. Okey, sebagai pengenalan tentang Lembah Bujang ataupun Kedah Tua tu, Lembah Bujang tu adalah satu definisi yang telah di yang telah diberikan ataupun yang telah dicadangkan oleh Jabatan Museum Malaysia lah yang merangkumi kawasan daripada apa tu daripada Bukit Cora sampai ke Curug Tok Kun tu di utara dan juga di selatan. Kemudian ada di Selat Melaka berupa pulau-pulau dan juga sampailah ke kawasan-kawasan yang dulunya dekat dengan apa Sidim tapi mungkin sekarang dari segi wilayahnya dah lebih luas tapi pada saya yang telah mengkaji apa ni berkenaan dengan arkeologi Kedah Tua ni sejak tahun apa tu sejak tahun apa ni 2000 lagi nak lebih 20 tahun nak sampai 20 tahun lah. Sebenarnya Kedah Tua tu dia merangkumi kawasan daripada apa tu Tanah Sari tu ataupun di wilayah Myanmar sekarang sehinggalah ke ada yang kata ke Kelang tapi saya mungkin pada pendapat saya mungkin sampai ke kawasan di hujung Medini tu ataupun di kerajaan Johor Lama tu ataupun dalam sumber Cina tu dinamakan QD itu adalah wilayah Kedah Tua yang sebenarnya besar bukannya ya kalau ikut apa ni geopolitik sekarang hanya kita bincang di kawasan Kedah saja tapi dia lebih besar pada itu maknanya tinggalan-tinggalan yang ada di Pulau Kelompang di Matang Perak pun adalah termasuk dalam Dr. Ganda. Boleh kuatkan sikit suara tak? Oh tak dengar ah. Kurang sikit ah. Dah pakai mic ni. Okey. Okey, itulah wilayah tentang wilayah kerajaan Kedah Tua tu yang
kalau ikut pentarihan tu sejak abad kedua ataupun awal abad Masih sehinggalah abad ke-13 Masih itu ataupun 14 lah sebelum apa tu kemunculan kerajaan Melayu Melaka di Selat Melaka ni yang menggantikan peranan Kedah tua sebagai pusat kerajaan Melayu yang agung dan juga pusat perdagangan pelabuhan Entropo tu sendiri itu tentang istilah lah dan banyak Dr. Nasha bincangkan so saya tak perlu banyak bincangkan di sini lah dan kajian tentang Kedah tua ni sudah dilakukan oleh Lieutenant Colonel James Lowe sejak 1840-an lagi bermula dengan aktiviti antiquarian lah lebih kepada mencari harta karun lah pada mulaan ni bukan banyak pada kajian dan banyak kajian-kajian banyak jumpaan yang dilakukan oleh Lieutenant Colonel James Lowe tu sendiri So kita tengok konsep pendekatan lestari tu dalam konteks untuk membangunkan tinggalan-tinggalan warisan kerajaan Kedah tua tu terutamanya di Kedah kita bincangkan di Kedah lah maknanya dari segi pendekatan tu adalah perlindungan alam sekitar secara tradisional dalam konteks pendekatan secara tradisional tu dia lebih kepada untuk melindungi alam sekitar hanya had kepada kesan terhadap alam sekitar tapi kalau sekarang konsep pelestarian ataupun pembangunan mampan itu dia lebih mengintegrasikan selain daripada alam sekitar tu kita melihat dari segi sudut konsep pembangunan lestari dia pembangunan ekonomi mampan contohnya so dia mestilah bersifat kekal kelestarian ekologi tu termasuk dalam alam sekitar tu tadi dan gagasan untuk kelestarian ini adalah untuk memikirkan bagaimana cara untuk pembangunan demi kita untuk mengintegrasikan dalam konteks banyak dan dalam banyak aspek contohnya ekonomi, sosial dan juga budaya pendekatan ekonomi maknanya return of investment pelaburan-pelaburan yang kita telah buat di kawasan Lembah Bujang ataupun Kedah Tua tu ataupun di Kedah tu bagaimana dalam bentuk return of investment tu ROI tu dalam aspek sosial macam mana integrasi integrasi pelbagai kaum yang berlaku di kawasan yang terkait dengan warisan ini adakah ada masalah ataupun adakah mesra kemudian dalam membincangkan tentang pelestarian warisan Kedah tua ni ada beberapa isu lah yang saya cuba nak bawa adalah isu tentang faktor kelestarian budaya dan juga ekonomi lah dari sudut ekonomi itu sendiri lah. Okey, tapi sebelum itu kita nak melihat dari sudut ekonomi dan juga budaya kita lihat dari segi perkembangan ataupun kelestarian dari segi kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli akademik di kawasan inilah. Ini penting juga sebab tanpa kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli arkeologi dan juga ahli-ahli sejarah ataupun dari pelbagai bidang yang menyumbang kepada perkembangan peradaban di Kedah Tua tu. Sumbangan mereka ni penting supaya yang mana data-data ataupun input-input kajian mereka ni digunakan oleh pelbagai agensi ataupun pihak sama ada dimasukkan ke dalam galeri ataupun museum ataupun sama ada diterbitkan sebagai bahan ilmiah ataupun bahan ilmu untuk digunakan oleh boleh tak share screen tu buat full screen boleh? Screen kalau okay. Screen saya yang kecil ni tak apa-apa nampak lama tu ada. Saya pula tak nampak nak baca. Seperti yang kita lihat pada skrin ini adalah kajian yang dilakukan oleh beberapa sarjana daripada ataupun penyelidik daripada dalam dan juga luar negara lah yang mana sebelum merdeka tu kebanyakannya kajian dibuat oleh sarjana-sarjana daripada barat contohnya 1840-an Lieutenant Colonel James Lowe banyak inskripsi yang dijumpa Cikgu Baguta, Ceruk Tokon dan juga Bukit Meriam. Kemudian 1905
daripada dua orang petugas juru ukur melaporkan tentang jumpaan struktur purba di Gunung Jerai daripada 1905 daripada Irby Evans Evans 1921 sampai 25 kajian beliau di Sungai Bujang. Kemudian dia George Chides pun menggunakan pakai dapatan daripada Evans yang terkait dengan tinggalan zaman foto sejarah. Kemudian Quaritch Wheel dan juga Dorothy Wheel 1937 hingga 39 yang banyak yang mengemukakan teori yang famous dan digunakan sampai hari ini iaitu teori kolonisasi tu. Tapi banyak kajian selepasnya telah menolak teori kolonisasi itu yang telah dikemukakan oleh Quaritch Wheel tersebut. Kemudian oleh Lee Jong dan juga Trigoning, ini pensyarah daripada Universiti Melayu, Yunus mungkin meneruskan kajian arkeologi di Kedah, terutamanya di kawasan di kawasan Tikam Batu, Trigoning dan juga Lee Jong. Alistair Lam menjalankan kajian kajian yang kita sifatkan sebagai sistematik dan juga saintifik lah oleh Alistair Lam, yang mana kajiannya adalah lebih tertumpu kepada candi Bukit Bukit Batu Pahat, tapak 8 dan juga di Pengkalan Bujang. Dan Alistair Lam lah adalah orang antara penyidik yang terawal yang mengemukakan teori tentang local wisdom ataupun kearifan tempatan dalam penghasilan candi-candi yang terdapat di Lembah Bujang itu, terutamanya dalam aspek dia punya sedimen dan juga penggunaan pelapik tiang contohnya. Kemudian pada tahun 1960-an bermulalah era penyelidik-penyelidik tempatan dalam menjalankan penyelidikan, dimulakan oleh Rashid kemudian Leong Sau Heng di Pengkalan Bujang, Profesor Emeritus ni Hassan Suhaimi untuk dia punya thesis sarjana dan juga thesis Dr. Basafahnya, kajian lebih tertumpu kepada aspek ikonografi dan juga aspek dalam aspek Datuk Nik banyak ikonografi dalam dia punya thesis PhD tu lebih pada ikonografi lah, dia punya master tu ikonografi juga tapi dia lebih umum. Kemudian Adi Taha membuat kajian di Pengkalan Bujang pada tahun 1976 yang mana hasil daripada kajian yang dibuat oleh Adi Taha ini membolehkan beberapa buah candi itu dalam konteks pelestarian warisan yang ada tu dibina semula oleh pihak Jabatan Muzium Malaysia pada masa itu ataupun Jabatan Muzium dan Antikuti. 78 juga Adi Taha buat kajian di tapak 17 70-an di Bukit Penjara oleh Jabatan Muzium. Kemudian ni Jane Allen telah membuat kajian di Lembangan Sungai Buda dan juga kemudian ni Jane Allen ni sebenarnya melaporkan penemuan batu busurat di bukan Bukit Meriam ni di Kampung Sungai Mas. Jane Allen adalah antara penyelidik yang menjumpai inskripsi yang pertama dekat Kampung Sungai Mas lah yang ada kredo Buddha tu. Kemudian Kamaluddin Zakaria pada tahun 1989 tapak 50, tapak 1, tapak 31 ini yang dijalankan oleh Kamaruddin. Ini apa benda pula? Ini pada tahun 1985, sorry typo tu, Sungai Mas telah dipilih sebagai tapak untuk projek Second Intra-ASEAN Archaeological Excavation and Conservation Bujang Valley, Kedah, Malaysia, yang mana banyak penyelidik yang daripada pelbagai bidang terlibat sama dalam penyelidikan, terutamanya di tapak 33 lah yang terletak dekat kawasan surau dekat Kampung Sungai Mas tu. Sekarang ni dia punya tinggalan tu dah tak ada, dah dikambus balik. Itu adalah salah satu masalah lah yang kita hadapi di kawasan Lembah Bujang ni. Kemudian 1899-91 kerjasama Museum Arkeologi Lembah Bujang dan juga UKM gali cari dekat tapak 23. 1990-1991 ni Kamaluddin, Nik Hassan dan juga Michael Jacques dekat tapak 23 juga.
1991-2002. Ini bukan bukan saya ni sebenarnya ni. Ini peranan yang dimainkan silap ni. Ini peranan yang dimainkan oleh Jabatan Muzium Malaysia. Ini tapak projek penyelidikan arkeologi Sungai Mas, yang mana kita buat apa tu, Jabatan Muzium pada masa itu dia membina tapak projek yang terdiri daripada kabin-kabin untuk menjalankan penyelidikan lah. Ya. Kemudian 2002 Muhammad Supian 1 tapak 8A 8B, 2004 Zulkifli Jaafar tapak 23, yang ini ada isu candi tapak 23 tu ada isu, ada suggestion daripada penyelidik mengatakan itu adalah tapak masjid tapi dah kita dah counter baliklah . Kemudian 2006 2007 gali excavation di Candi Sungai Mas dan juga Pengkalan Bujang dan ada beberapa banyak lagi yang tapak yang terlibat, contohnya di Bukit Kecil dan juga di Kampung Aut. Kemudian daripada Mokhtar Saidin penyelidikan ekskavasi di Sungai Batu sehingga kini, dan sehingga kini lebih pada 50 buah tapak telah diekskavasi oleh tim daripada USM yang diketuai oleh Profesor Mokhtar Saidin lah. Kemudian saya daripada 2009 banyak menjalankan kajian bersifat arkeologi dan juga saintifik dalam kita nak membuktikan bahawa kebanyakan daripada artifak-artifak yang kita jumpa tu, contohnya bata, seramik, seramik terutamanya gerabah ataupun tembikar tanah tu ataupun manik tu dihasilkan oleh masyarakat tempatan ataupun masyarakat yang memakmurkan kerajaan Kedah tua tu. Kemudian 2016-2017 ini adalah ekskavasi terbaru yang kami buat di Lembangan Sungai Muda yang kami namakan sebagai Candi Kampung Baru. Okey, apa sumbangan yang telah dihasilkan oleh para akademia ni ataupun para pengkaji yang bukan saja penyelidik daripada universiti tapi penyelidik-penyelidik daripada agensi-agensi yang terkait dengan warisan ini. Dia dapat membentuk dan merekonstruksi semula sejarah dan tamadun Kedah tua lah. Cuma isunya sekarang adalah apa ni, yang terkini kajian yang dilakukan di Sungai Batu itu dalam konteks apa tu pembabakan ataupun dalam konteks apa tu kronologi itu perlu dinilai semula lah. Dan dari segi perkembangan budaya itu perlu dilihat, pada saya lah perlu dilihat semula sama ada tinggalan-tinggalan itu telah melalui apa tu tingkatan klasifikasi masyarakat yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli sosiologi ataupun ahli-ahli antropologi, terutamanya elemen servis lah sama ada tinggalan-tinggalan itu adalah tinggalan pada zaman protosejarah ataupun tinggalan pada zaman akhir prasejarah. Kalau kita tahu pada akhir prasejarah pun kita ada bukti bahawa di alam di semenanjung tanah Melayu itu masyarakat akhir prasejarah telah berjaya menghasilkan objek-objek ataupun peralatan-peralatan daripada besi lah, terutamanya yang kita jumpa dekat Pahang, Selangor, Terengganu dan juga Terengganu banyak soket-soket besi. Johor saya tak pasti Johor ada atau tidak So dari segi klasifikasi masyarakat tu, kalau kita gunakan konsep yang dikemukakan oleh elemen servis, memang kalau di Kedah ni memang dari segi perkembangan sejarah itu, dari sudut arkeologi dan juga sejarah tu berlaku daripada zaman Mesolitik ataupun Hobbinian lagi, dan perkembangan itu berterusanlah. Sehinggalah pada zaman protosejarah tu, dan perkembangan itu dibantu oleh komoditi-komoditi yang ada dekat semenanjung tanah Melayu ni ataupun di Kedah tu, dan juga perdagangan yang bermula daripada penubuhan pelabuhan-pelabuhan kecil, dan apabila berlakunya perdagangan di peringkat yang bersifat antarabangsa tu, apabila masuknya pedagang-pedagang daripada barat ataupun timur, itu membolehkan pelabuhan-pelabuhan kecil ataupun pembekal yang berada di muara-muara yang berada di
di lembangan Sungai Muda dan juga lembangan Sungai Berbuk tu berkembang menjadi pelabuhan perubahan antropo lah. Yang kedua, kajian ini, kajian yang dilakukan juga telah menolak dan juga membukukuhkan teori yang dihasilkan oleh para sarjana barat yang terdahulu lah, terutamanya oleh Quarishwell itu, teori kolonisasi itu. Walaupun ada berlaku hubungan antara Kedah dan juga benua India itu, tapi bukanlah sifatnya kolonisasi, tapi lebih, kalau kajian saya lebih pada akulturasi budaya, yang mana komponen-komponen ataupun kriteria-kriteria dalam budaya yang penting yang disukai oleh masyarakat tempatan itu diambil dan digunakan. Kalau kita lihat dari segi pembinaan candi pun pembinaan candi yang dekat Kedah Tua pun dia tidak mengikut secara detail apa yang ditulis oleh apa yang ditulis dalam manasara sifat sastra tu. Kemudian kajian di Kedah Tua ni pun telah membuktikan bahawa sejarah kita bermula sebelum daripada Melaka lagi. Kalau dalam buku teks dulu tu, kebanyakan sejarah kita ditulis bermula pada kerajaan Melaka, dan menjadi rujukan bahan penyelidik seterusnya lah. So dalam konteks pelestarian, kajian yang dilakukan di Kedah ataupun yang terkait dengan Kedah Tua ni menghadapi beberapa isu dan juga cabaran lah. Yang isu utamanya adalah kesukaran ahli-ahli ekologi untuk mendapatkan geran ataupun tajaan untuk menjalankan penyelidikan yang memang kita tahu kalau penyelidikan yang berkait dengan monumen ataupun protosejarah ni, dia memerlukan pendekatan ekskavasi secara horizontal yang memerlukan dana yang lebih banyak berbanding dengan kajian yang dilakukan di tapak prasejarah, ya, yang mana kaedah yang kita gunakan adalah ekskavasi secara vertikal. Horizontal ni kita kena expose ke semua tapak yang kita jumpa ataupun monumen ataupun struktur yang kita jumpa tu, kita kena expose secara keseluruhan, barulah kita boleh membuat interpretasi yang tepat berdasarkan kepada ekskavasi secara horizontal tadi, bukan secara vertikal. Ini nak mengelakkan pentarihan yang especially pentarihan lah, terutamanya pentarihan yang tidak tepat yang mungkin akan kita kemukakan kepada masyarakat ataupun kepada umum. Pentarihan berdasarkan kepada satu artifak saja tiba-tiba dapat pentarihan yang lebih lama daripada pentarihan sebelumnya. Kita tak nak berlaku macam itulah. Padahal lapisan budaya yang terkait pada struktur ataupun monumen itu kita tak expose secara keseluruhan. Adakah dia mempunyai lapisan budaya yang berbeza ataupun lapisan budaya yang sama saja dalam konteks sesuatu tapak ataupun situs-situ. Itulah antara isunya, adalah dari segi interpretasi yang tidak tepat, dari segi berkaitan antara jumpaan dan juga budaya masyarakat pada masa itu, sama ada budaya yang bersifat setempat ataupun budaya daripada luar yang terkait dengan masyarakat itu. Itu kita kena jelaskan secara terperinci lah, dan antara yang banyak kita bahaskan adalah adakah Kedah Tua itu adalah kedatuan dalam salah satu kedatuan dalam kedatuan Sriwijaya itu sendiri, dan berdasarkan sumber bertulis daripada India, memang kerajaan Kedah Tua itu memang adalah salah satu pusat ataupun kota yang dijadikan oleh raja-raja Sriwijaya sebagai pusat pemerintahan dia lah. Dan selain daripada fungsi Kedah Tua tu sebagai pelabuhan antropo utama bagi menampung kedatuan Sriwijaya dalam perdagangan, dalam aktiviti perdagangan maritim tu.
Okey, daripada data lapangan arkeologi ke galeri museum. So, ini ada beberapa isu lah. Contohnya daripada James Lowe tu, beberapa buah inskripsi yang kita tidak tahu dekat mana dia disimpan. Adakah disimpan secara peribadi ataupun dihantar ke museum-museum di luar daripada Malaysia? Contohnya inskripsi Bukit Meriam maksudnya, yang dipercayai berada di Museum Calcutta di India sekarang. Itu adalah macam tu. Kemudian penyelidikan dan ekskavasi oleh Evans, banyak artifak dan juga arca-arca agama yang dipamerkan dan disimpan di terutamanya di mungkin di museum apa tu, di museum dekat Singapura sekarang, dan isunya kenapa artifak-artifak yang terkait dengan kita punya tinggalan tidak dibawa balik daripada museum di Singapura tu dan dipamerkan ataupun dan diletakkan ataupun disimpan di negara kita lah. Kemudian apa tu, hasil-hasil jumpaan daripada Coriswell, mungkin disimpan di, mungkin ada apa tu, Coriswell ni bila dia buat kajian dia ada pergi ke Museum Taiping untuk dia lihat apa tu, apa ni, artifak-artifak yang dieksavasi oleh Evans oleh Evans pada awalnya. Kemudian bila Coriswell ni buat apa tu ekskavasi, banyak koleksi Coriswell juga disimpan di apa tu, di apa tu museum dekat Singapura tu, yang Raffles Library dan juga museum. Boleh bacalah, saya punya artikel yang lebih terperinci tentang apa ni, tentang Raffles Library dan juga museum ni. Kemudian apa ni, inilah kalau tinggalan-tinggalan ataupun jumpaan-jumpaan hasil ekskavasi yang dibuat oleh sarjana asing itu kebanyakannya disimpan di luar negara lah. Dan sebagai salah satu usaha, sepatutnya kita cubalah untuk membawa beberapa artifak yang kita rasakan penting lah untuk dipamerkan di negara kita sebagai salah satu bukti. Salah satu bukti peradaban yang mewakili apa ni masyarakat ataupun orang-orang di Malaysia lah. Kemudian penubuhan museum arkeologi ni kita lihat adalah salah satu cara untuk kita dalam melestarikan ataupun dalam kita untuk memelihara memelihara tinggalan-tinggalan warisan yang terkait dengan Kedah tua tu tadi Dan siapa yang dah pergi ke Museum Arkeologi Tambak Bujang dekat Merbuk tu ataupun yang dekat Bukit Batu Pahat tu, dah tahulah tentang banyak artifak-artifak yang telah kita pamerkan yang terkait dengan, kebanyakannya terkait dengan ataupun associate dengan apa tu, tinggalan-tinggalan monumen yang berupa candi lah termasuklah apa tu, arca-arca agama, tinggalan-tinggalan struktur apa, binaan, apa tu, seramik, manik, prasasti contohnya, kalam semah, reliquary dan sebagainya lah. Okey, ini adalah gambar saya rasa gambar terakhir lah. Ini TKP Jabatan Warisan Negara pun ada ni, cik muda. Ini adalah gambar tuan moderator kita pun ada, Yunus pada masa tu. Ini orang kuat lah pada masa ni. Yang yang apa ni, terkait dengan projek penyelidikan arkeologi Kampung Sungai Mas pada tahun 1991 hingga 2002, yang mana pada tahun 2002 tapak ini telah ditutup sepenuhnya oleh pihak jabatan museum dan jabatan museum dan antiquity pada masa itu. Ini adalah salah satu usaha jabatan museum dan antiquity pada peringkat awal untuk kajian secara berterusan dilakukan sama ada di kawasan Lembangan Sungai Buda ataupun di Lembangan Sungai Merbuk itu ataupun Lembah Bujang itu, yang mana tiap-tiap tahun diberikan peruntukan oleh kerajaan melalui Jabatan Museum dan Antikuiti itu
untuk ekskavasi arkeologi dijalankan lah, ataupun penyelidikan survei dijalankan. Dan banyak pelajar-pelajar universiti terlibat setiap tahun dalam kita nak memperkenalkan arkeologi prasejarah lah kepada mereka, dan juga kepentingan kepada kita untuk menjaga ataupun untuk memelihara, pulihara, lestarikan warisan tu melalui pendekatan kajian kajian ataupun penyelidikan. Ini adalah salah satu usaha yang baik lah pada masa itu, tapi sayangnya tapak ini dah tak ada. Sekarang ni dekat tapak tu dah didirikan rumah oleh tuan tanah lah. Okey, apa tu? Sekejap. Selamat. Okey, selain pada itu, yang terkini adalah penubuhan dekat Sungai Batu lah. Jabatan Warisan Negara ada mendirikan dia punya site office dekat situ. Saya dan juga pihak USM telah membangunkan kawasan yang tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai salah satu produk pelancongan warisan lah di kawasan Kedah. Dan cumanya sekarang ni menjadi inilah, apabila promotor pun dah pencen, dan menjadi persoalan lah adakah aktiviti di Sungai Batu tu akan diteruskan dari segi kajiannya ataupun tidak. Dan saya sarankan agar Sungai Batu tu dapat diteruskan kajiannya lah, tapi perlulah menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih holistik, terutamanya dalam konteks, bukan saja dalam konteks pentarihan kronometrik tu, tapi dalam konteks budaya, budaya perkembangan budaya itu sendiri yang terkait dengan perkembangan tapak di Sungai Batu itu sendiri. Dan diharapkan juga Jabatan Warisan Negara bergiat aktif lah dalam kita untuk menjaga dan juga melestarikan tapak-tapak yang ada dekat lembah Bujang ataupun Kedah sekarang ni. So topik yang kelima adalah pelestarian warisan Kedah tua melalui aktiviti pelancongan. Ini yang cuba dilakukan oleh pihak berwajib lah, ataupun agensi-agensi berwajib, terutamanya kerajaan negeri, majlis daerah, Jabatan Warisan Negara, daripada institusi-institusi pengajian tinggi, contohnya USM, UKM dan UPSI contohnya, dan banyak universiti lain yang mungkin bukan hanya berfokus kepada tinggalan-tinggalan yang bersifat arkeologi, tapi mungkin tinggalan-tinggalan alam semula jadi itu. Banyak bidang lain yang boleh menyumbang. So salah satu pendekatan yang telah dibuat oleh kerajaan adalah penubuhan Museum Arkeologi Lembah Bujang itu sendirilah, yang mana pada tahun 1980 telah dirasmikan Museum Arkeologi Lembah Bujang ni oleh Tuanku Sultan Kedah pada masa itu, dan sampai sekarang menjadi salah satu tempat ataupun museum yang menjadi tarikan lah kepada mereka yang ingin mengetahui tentang sejarah ataupun arkeologi yang terkait dengan warisan Kedah itu sendirilah. Dan kebetulan Museum Arkeologi Lembah Bujang ni dia dibina pada tempat yang strategik dekat dengan Sungai Batu Pahat tu, banyak ramai orang, ramai pelancong yang datang untuk berkelah pada masa itu, berkelah dekat situ dalam masa yang sama, boleh melawat Museum Arkeologi Lembah Bujang ni lah. So ini adalah salah satu usaha yang amat baik dijalankan oleh pihak yang berwajib pada masa itu demi untuk pelestarian warisan di Lembah Bujang itu sendirilah. Okey, yang sekarang ni adalah usaha oleh kerajaan negeri dan juga pihak USM dan juga majlis daerah untuk menjadikan dah diangkat sebagai geopark jerai dah pun
yang mana kawasan-kawasan itu diberikan kepada beberapa apa tu kategori lah, sama ada warisan geologi, arkeologi dan juga biologi yang diintegrasikan bersama. Yang mana usaha ni dijalankan oleh pihak kerajaan negeri Kedah lah. Dan usaha pelestarian ini adalah untuk salah satu usaha untuk pemeliharaan dan juga pemuliharaan tinggalan-tinggalan yang sifatnya sama ada sifat sebagai ahli warisan alam semula jadi ataupun warisan budaya yang terdapat di kawasan dalam daerah daerah Kuala Muda dan juga Yan itu. Dan aktiviti ini asalnya dijalankan secara berterusan, aktiviti secara promosi oleh pihak pihak yang berwajib untuk apa tu, untuk menjadikan sebagai daerah Kuala Muda dan juga kawasan Yan ini sebagai salah satu apa tu tempat wajib, tempat wajib bagi pelancong, sama ada pelancong tempatan atau ataupun pelancong asing lah. Yang mana mereka dapati bahawa kehadiran kebanyakannya, kehadiran pelancong kebanyakannya adalah pelancong tempatan, kurang pelancong asing yang datang kat sini, terutamanya pelancong Cina tu nampaknya tidak berminat untuk datang ke kawasan inilah. Mereka banyak pergi ke Penang, Melaka contohnya. Macam mana kita nak bawa pelancong-pelancong terutamanya daripada negara Cina dan juga negara-negara yang ramai pelancong yang datang tu, Singapura contohnya, untuk datang ke kawasan inilah. So package tu bukan saja package yang sifatnya arkeologi, tapi dia lebih pada package sifatnya yang diintegrasi antara alam semula jadi, warisan alam semula jadi dan juga warisan budaya. Ini adalah salah satu usaha yang baiklah dijalankan oleh pihak kerajaan negeri dengan bantuan daripada institusi-institusi pengajian tinggi. Contohnya kalau geologi tu banyak pakar daripada UKM, arkeologi tu daripada USM, biologi ni daripada UKM dan juga USM jugalah yang terlibat dalam sama-sama untuk menulis dosier tentang perubahan geopark jerai ni. Okey, ini adalah beberapa cadangan yang telah kita sarankanlah oleh untuk dibuat oleh kerajaan negeri. Maknanya contohnya konvensyen Kedah Tua yang telah dijalankan oleh Jabatan Warisan Negara di tahun-tahun sebelum ini banyak dilakukan di apa ni, di kawasan apa tu yang kawasan di mana letaknya warisan berkenaan dengan Kedah Tua sendiri, maknanya di Sungai Petani Kedah. Maknanya konvensyen dan juga seminar yang terkait dengan warisan Kedah Tua ni perlu banyak dijalankanlah, sama ada oleh pihak kerajaan negeri ataupun saya rasa Jabatan Warisan tak ada masalah, memang tiap tahun dia akan buat seminar berkenaan dengan warisan Kedah Tua ni. Cuma tahun ni buat secara online ataupun secara inilah, secara apa ni, webinar. Kalau sebelum-sebelum ni secara fizikal. So promosi berterusan ni biasalah, ini semua orang akan cadangkan promosi, kadang-kadang ada promosi, kadang-kadang tak ada promosi. Kemudian selain daripada promosi tentang warisan kebudayaan itu sendiri, fizikalnya kita kena mempromosikan makanan juga hasil produk tempatan secara berterusan lah, terutamanya produk-produk yang dekat dengan Tanjung Dawai contohnya. Banyak apa tu kedai-kedai makan yang menyediakan makanan yang apa tu sedap dan menarik dekat Tanjung Dawai itu boleh dipromosikan secara berterusan, dan hasil-hasil lautan tu yang boleh dibeli oleh para pelancong lah. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong ni, pelancong-pelancong tempatan je lah yang banyak datang. Kemudian penubuhan gerai apa tu, penubuhan gerai geopark tu pun adalah salah satu cadangan yang cadangan untuk di untuk di apa ni, dikembangkan ataupun disebarkan secara meluas tentang apa tu adanya gerai geopark dengan aktiviti-aktiviti mendaki gunung dan sebagainya lah. Atau pelestarian melalui pemuliharaan dan juga pemeliharaan warisan Kedah Tua ni banyaklah. Contohnya apa ni, kita lihat isunya sekarang kebanyakan tapak-tapak di Kedah Tua tu ada yang terletak
berhampiran ataupun dalam kawasan perumahan ataupun kampung, yang mana tapak-tapak itu sudah ditimbus ataupun hilang kesannya, itu adalah menjadi isu utama. Dan kalau yang hilang tu kebanyakan tapak itu telah betul musnah, kebanyakannya telah musnah teruk akibat daripada proses pembangunan yang berlaku lah sejak dahulu lagi. Dan ada juga tapak-tapak yang berada di dalam apa tu ladang yang telah dibina semula, contohnya tapak 5 yang ada dekat dalam ladang kelapa sawit yang sukar untuk para penyelidik ataupun pegawai-pegawai Jabatan Warisan sendiri untuk masuk sebab ada masalahnya, ada anjing takut kena kejar pula Itulah macam mana kita nak apa tu selamatkan ataupun pelihara dan juga pelihara tapak-tapak yang terkait dengan warisan Kedah Tua ni. Saya tahu dia punya kos tu mungkin akan melibatkan kos yang tinggi, tapi sedaya upaya kita cubalah untuk cuba selamatkan tapak-tapak yang masih baik, yang masih ada konteks tu. Walaupun tidak dibina semula, mungkin kita boleh kita boleh kawal ataupun kita boleh pagar kawasan tu lah. Contohnya tapak yang dekat dengan ladang Sungai Batu tu, kita tengok banyak yang dah musnah. Dia ada 2-3 tapak yang kat situ yang telah musnah, ditolak oleh banyak. Dan ada yang dalam kawasan tapak pertanian yang kita tak boleh akses. Itulah menjadi isu dan cabaran kepada kita, macam mana kita nak cuba untuk menyelamatkan seberapa banyak tapak-tapak yang terkait dengan Kedah tu lah, sebanyak mungkin. Kemudian dari segi apa lagi, dari segi isu dari segi isu bagaimana kita nak mencantikkan lagi ataupun kita nak expose lagi tinggalan-tinggalan yang berkaitan dengan warisan Kedah Tua ni, supaya masyarakat dapat melihat dari segi kepentingannya lah dalam konteks peradaban manusia di semenanjung tanah Melayu itulah. Dari segi inilah, dan kemudian dari segi pengawasan juga penjagaan yang secara berterusan, supaya tidak ada lagi tapak-tapak yang disodok sesuka hati oleh pihak pemaju lah. Kita tak nak berlaku benda tu lagi ya. Ini cabaran mungkin boleh kita boleh tengok dari segi aktiviti yang kurang popular, pendedahan menyeluruh pada masyarakat, langkah-langkah yang diambil adalah menunjukkan kesungguhan. Maknanya, tapi ini terkait juga dengan bajet lah. Selalunya bajet yang diterima dan juga manpower yang ada itu tidak cukup dan juga tidak diberikan oleh pihak kerajaan. Dan macam mana kita nak transform cara pemikiran masyarakat, kalau kita lihat pendekatan yang digunakan oleh ahli-ahli arkeologi di Indonesia dan juga balai-balai pelestarian budaya di Indonesia itu, mereka menggunakan masyarakat ataupun penduduk setempat untuk bersama-sama dalam menjaga dan juga memelihara warisan ini. Maknanya beberapa pelantikan oleh pihak berwajib, oleh agensi kerajaan, lantikan secara rasmi ke atas kepada penduduk tempatan itu untuk dijadikan sebagai tourist guide. Yang mana kalau datang dia pelawat-pelawat tu, mereka ni boleh berfungsi sebagai wakil daripada pihak Jabatan Warisan Negara contohnya, untuk menerangkan tentang sejarah dan juga tinggalan-tinggalan arkeologi yang ada terdapat di kawasan tersebut. Dan mereka juga diberi tanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan juga kebersihan dan juga keselamatan tapak tersebut daripada unsur-unsur vandalisme contohnya. Itu adalah pendekatan yang digunakan oleh kerajaan Indonesia, yang mana mungkin kita boleh guna konsep itu untuk diguna pakai di sinilah. Tapi
untuk dilindungi pakai itu dia melibatkan dasar dan juga polisi kementerian, macam mana kita nak ambil apa tu mereka-mereka yang penduduk-penduduk setempat ni yang duduk di kawasan yang terkait dengan warisan tu untuk dilantik sebagai tourist guide ataupun wakil kepada Jabatan Warisan Negara ataupun Jabatan Museum. So inilah masalah fizikal dan juga kekangan. Sesetengah pihak hanya bertindak apabila suatu kesalahan sudah berlaku. Tiada, tidak ada sebarang undang-undang. Ada sebenarnya akta tu sendiri, tapi itulah dari segi kesedaran masyarakat itu tidak pekalah dengan adanya akta tu, yang mana mereka boleh dikenakan tindakan denda ataupun penjara jika melakukan kesalahan menceroboh ataupun apa tu membuat apa tu menggali tanpa kebenaran lah, contohnya. Contohnya adalah Candi Estate Sungai Batu lah, tapak 11-3 ni yang masih apa tu tak ada lagi dia punya proses pembinaan semula tu. So dari segi kos juga dari segi kos jangka panjang yang diperlukan adalah tinggi. Ini melibatkan bajet lah. Kita tahu memang bajet tu menjadi apa tu menjadi salah satu faktor kenapa apa ni warisan-warisan yang ada di Kedah tua tu tidak dapat kita lestarikan secara optimum lah. Ini memang menjadi isu secara berterusan lah. Okey, itu jelah setakat perkongsian saya dari segi penyelidikan, pemeliharaan berterusan dan juga aktiviti pelancongan yang mana kita lihat salah satu bila pendekatan di peringkat global terutamanya UNESCO ataupun ICOMOS contohnya kajian arkeologi yang kita lakukan tu kalau dulu lebih kepada kita nak membentuk kronologi tapak ataupun kronologi kawasan kajian bagaimana budaya setempat yang diamalkan oleh masyarakat yang ada dekat situ dan apakah budaya luar yang masuk ke dalam masyarakat yang terkait dengan kawasan itu adalah pendekatan arkeologi dulu sekarang pendekatan arkeologi dikena masukkan lagi satu kriteria iaitu pelestarian dalam konteks kalau kita ni yang kaji tentang warisan ni dia kena melibatkan aktiviti yang melibatkan masyarakat dan aktiviti tersebut adalah aktiviti akio pelancongan ataupun aktiviti pelancongan warisan lah yang kita kena bentuk model ataupun modul dalam kajian yang kita lakukan itu. Itu adalah pendekatan sekarang dan saya rasa Jabatan Warisan Negara pun dia menggunakan pendekatan yang sama juga. Selepas kita buat kajian, apa yang kita nak kena buat? Itu yang selalu ditanya kepada penyelidik lah dan penyelidik pun boleh bagi cadangan tapi cadangan itu memerlukan kos. Selalunya aktiviti pelancongan sama ada pelancongan warisan ataupun akhir pelancongan secara spesifik itu memerlukan kos dan juga memerlukan modal insan ataupun staff dan juga penduduk tempatan yang sanggup terlibat dalam aktiviti pelestarian warisan tersebut lah. Okey, setakat itu jelah pembincangan saya. Mungkin pembentangan ni tak berapa menarik perhatian sangatlah. Ini benda-benda isu-isu yang berlaku dan kita pun semua tahu. Cuma saya terjemahkan dalam bentuk penulisan. Yang lebih detail ni boleh lihat dekat saya punya makalah lah yang saya mungkin Jabatan Warisan Negara akan terbitkan dalam bentuk jurnal ataupun buku, saya kurang pasti. Okey, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator kita yang kacak dan bergaya pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iskandar, PM Dr. Iskandar. Tantangannya juga mencakupi atau menyingkap isu-isu yang berkaitan dengan sejarah pendidikan dan kemudiannya isu yang berkaitan dengan
pelestarian, ya, usaha pelestarian, cabaran dan sebagainya. Tadi saya tertarik dengan salah satu aspek yang dibentangkan oleh Dr. Zulis Kanda tadi berkaitan dengan sejarah penyelidikan, ya, urutan sejarah penyelidikannya. Jadi dalam arkeologi ini ataupun mana-mana disiplin lah, terutama yang berkaitan dengan sejarah, bermula dengan penyelidikan sianu-sianu, apa pandangannya, kemudian penyelidikan orang lain, apa pandangannya, dan sampai sekarang. Jadi itu sebenarnya adalah proses untuk kita melengkapkan sejarah perjalanan negara kita, ya, terutamanya berkaitan dengan zaman prasejarah dan zaman protosejarah ini, karena rekod kita sangat terbatas. Jadi kaedah ataupun pendekatan arkeologi itu yang perlu ditekankan dan dilakukan secara sistematik, walaupun ia terbatas dengan tafsiran, tetapi sekurang-kurangnya melalui kaedah arkeologi itu banyaklah benda yang kita perolehi. Contohnya dalam pembentangan seminar dalam 2 hari ini atau 1.5 hari ini pun dah banyak benda ataupun perkara berkaitan dengan sejarah Kedah Tua terutamanya yang telah kita ketahui, dan mudah-mudahan ia mampu untuk membantu terutamanya generasi muda, pelajar-pelajar terutamanya, untuk kita memperdalamkan pengetahuan sejarah kita berkaitan dengan sejarah tanah air negara. Okey, ada beberapa soalan yang diajukan oleh para pendengar kita. Yang pertama, soalan berkaitan dengan apakah cadangan penyelidikan di Kedah Tua untuk tahun 2022 dan apa pula sasaran penyelidikan dari pihak Universitas Kebangsaan Malaysia sendiri, UKM. Okey, terima kasih kita terhadap soalan tersebutlah. Untuk untuk perhatian para tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami di UKM sekarang ini tengah memberi perhatian khusus terhadap kajian yang sifatnya lebih pada kajian arkeometri lah. Kita lebih nak membuktikan tentang apa ni, kearifan lokal, ya, yang ada dalam masyarakat Kedah Tua itu, terutamanya dalam penghasilan produk-produk tertentu. Macam contohnya sekarang ni kita tengah usahakan tentang kajian tentang apa tu, gerabah ataupun tembikar tanah yang banyak dijumpai di Sungai Mas contohnya. Yang paling banyak adalah di tapak Sungai Mas. Itu yang saya cadangkan, bahawa tapak Sungai Mas itu adalah pusat kota pemerintahan kerajaan Kedah Tua tu, sebab dari segi tinggalan ceramik itu adalah tinggi di kawasan Sungai Mas berbanding kawasan-kawasan lain yang telah dieksekavasi oleh ahli-ahli arkeologi. Dari segi kajian arkeometri lah, sebab kenapa kita fokus pada kajian arkeometri, sebab kita tak mempunyai dana yang, kita tak ada dana untuk kita buat excavation di tapak-tapak lain. Banyak lagi tapak yang kita boleh buat excavation, contohnya adalah di Bukit Meriam. Bukit Meriam tu, bila kita pergi kat Bukit Meriam dekat Kota Kuala Muda tu, dia punya bukit tu dah kena tarah lah separuh. Mungkin tak lama lagi nanti dia tarah semua, habis tinggalan candi kat atas tu. So dari segi dana tu tak ada untuk kita buat excavation kat atas, contohnya Bukit Meriam. Yang mana dari segi structure Bukit Meriam tu nampak lebih ada apa ni, konteksnya ada, tidak terganggu lagi lah. Kecuali ada satu lubang yang digali oleh pencari harta karun lah, biasalah kalau melibatkan tapak-tapak relik ni. Dan kita nak kajian PhD lebih kepada kita nak melihat daripada yang dilakukan oleh salah seorang pelajar saya, yang lebih nak melihat kepada apa ni, taburan candi-candi berdasarkan kepada kitab Manasara Sifat Sastra tu, dari segi kedudukan dia, dari segi pembinaan dia, dari segi tempat yang mana dia pilih untuk dia buat didirikan candi itu, adakah sesuai ataupun tidak, arah apa tu, orientasi candi itu sendiri, yang mana kebanyakan candi Buddha kalau kita lihat dekat Lembah Bujang itu ataupun Kedah tu, dia menghadap, dia orientasinya dia tak dia 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 bukan betul-betul utara selatan, dia lebih
kepada apa ni barat barat daya Yunus, betul saya. Dia lebih kebanyakan dia menghadap ke Gunung Jerai. So kita kena lihat. Kita kena kaji balik. Ada kena mengena tak Gunung Jerai dengan orientasi candi-candi, terutamanya Candi Buddha lah dekat Kedah Tua tu kan. Sebab kalau kita kaji dari segi perkembangan budaya tu sendiri dalam masa zaman megalitik itu, kebanyakan nisan-nisan pada zaman megalitik itu dia akan menghadap kepada gunung-gunung ataupun bukit-bukit yang paling tinggi pada kawasan itu. Adakah ada persamaan konsep ini digunakan terhadap candi-candi yang ada di alam Melayu lah, itu perlu kajian. Itulah. Kalau excavation tak ada, excavation kebanyakannya USM yang buat sebab Jabatan Warisan Negara dia bagi duit banyak dekat USM tu. Dekat kami tak ada. Saja Ustaz, sorry. InsyaAllah lepas ni ada lah. Okay. Ya, ada kaitan tentang yang disebutkan seolah-olah bukanlah kita kiblat tetapi dia menghala tentang candi, menghala ke Gunung Jerai. Saya fikir konsep yang diterangkan oleh Profesor Agus semalam, Haikal Marin, ya, berkaitan dengan konsep gunung dan kemudian dilihat dalam konteks kosmologi Hindu. Ada kaitan ya, sebab saya juga ada juga soalan yang berkaitan semalam tu tentang adakah kepercayaan ataupun pemikiran masyarakat Melayu tentang kesucian ataupun kemuliaan sesuatu gunung tertentu itu pengaruh daripada India ataupun kebudayaan India ataupun tidak. Kalau menurut Prof. Agus semalam itu tidak, cuma apabila berlaku pertambungan jadi ia bertambah lagi. Mungkin itulah ya. Okey, soalan yang kedua berkaitan dengan Kedah Tua sebagai tamadun. Kedah Tua sebagai tamadun, apa pandangan yang berusaha Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Abdi? Okey, terima kasih. Kedah Tua sebagai tamadun tu kita terimalah sebagai tamadun. Tapi tamadun tu kalau kita ikutkan definisi yang asal ada pada sahabat dari Ibn Khaldun ataupun daripada sarjana dari barat, dia lebih kepada perkotaan. Dia terjemahan dari segi adanya kota-kota. So sesuai ataupun tidak kita gunakan, sebab dari segi perkotaan tu di alam ini berbeza dengan apa yang ada dekat tamadun-tamadun lain, contohnya tamadun Mesopotamia Indus ya, yang jelas ada sistem ataupun sistem irigasi yang lengkap dan kota-kota yang dibina daripada batu tu. Tapi masalahnya di alam Melayu ni kebanyakan kita lebih menggunakan bahan daripada kayu untuk menghasilkan rumah-rumah yang besar ataupun yang berhias yang cantik apa semua kan, dari segi perkotaan tu. Dan ada daripada kami para pengkaji lebih mungkin peradaban, kita menggunakan peradaban Kedah Tua. Mungkin ada yang mengemukakan konsep peradaban Kedah Tua yang lebih sesuai, tapi kita dah biasa menggunakan istilah tamadun Kedah Tua. Benda ni berlaku, cumanya kita kena jelaskan sejak bila. Sejak bila? Sejak abad keberapa tamadun Kedah Tua tu telah membangun dengan pesat dan boleh diklasifikasikan sebagai sebuah kerajaan tamadun yang bertamadun. Terutamanya kalau kita rujuk kepada konsep daripada elemen servis tu, daripada band tribe, kemudian chiefdom dan juga early state. Early state ni bila kita dah pinjam budaya-budaya daripada India tu, terutamanya konsep raja tu. Penggunaan gelaran raja tu, sebelum tu tak ada gelaran, kebanyakannya adalah politi-politi. Dari segi geopolitiknya lebih kewujudan politi-politi yang mana ketua-ketua puak yang menjadi hierarki yang paling tinggilah dalam kawasan
dalam apa dalam sesebuah penempatan ataupun masyarakat itu. So kita kena bina satu kronologi yang betul-betul tepat. Sejak bila, sejak abad ke berapa kedah tua tu boleh diangkat ataupun kita boleh katakan sebagai apa ni kerajaan yang sudah bertamadun dengan beberapa kriteria lah. Dan sebelum adanya perkotaan tu kita kena panggil dia sebagai budaya, satu budaya. Lebih kepada kebudayaan, bila ada kriteria yang telah lengkap untuk kita katakan sebagai sebuah tamadun tu, barulah kita boleh katakan ia sebagai sebuah tamadun. Kalau berdasarkan kepada tinggalan-tinggalan arkeologi tu, dari segi pembinaan, adanya struktur, adanya tulisan, adanya sistem irigasi yang betul-betul menggunakan bahan-bahan daripada batuan ni, kita tak jumpa. Kebanyakannya menggunakan sungai. Boleh dikatakan sejak abad keempat, kelima, keenam tu, Kedah Tua tu boleh diklasifikasikan sebagai sebuah kerajaan yang sudah bertamadun lah, ataupun sebuah ataupun yang lebih sesuai sebuah peradaban yang telah maju hasil daripada aktiviti perdagangan dan juga akulturasi budaya yang berlaku tu hasil daripada perdagangan tersebutlah. Okey. Soalan tarikh je. Isunya adalah penyembinaan kronologi. Satu soalan, saya membagi sedikit keterangan tentang undang-undang. Ada undang-undang yaitu National Heritage Act 2005. Kalau kita mau, we can strengthen it. Tapak 11 dalam tahun 2013, semua dihancur, broken, nothing there oleh developer. Dan saya approach Profesor Mokhtar Saidin, he was in Peshawar. Saya approach Profesor Nekasan Swami. Dia kata dia sudah cakap sama Commissioner of Heritage, apapun no action taken. Dan state government approached me, I told them, you can ask the developer to rebuild it. I'm sure Professor Mokhtar Saidin and Professor Nekasan Swami and the museum department can reconstruct it. Sebab all the plans are with the museum department. And Menteri Besar gave a statement, we will get the developer to rebuild it. After that, until today, sampai sekarang, no action taken. So the Heritage Department must take a proactive role. I think the Heritage Department is very, very, very active now. They really want to do something for Kedah Tua. So please do something in future. Don't orang destroy heritage things in our country. Thank you. Ya, yeah, saya setuju dengan tadi apa Datuk Nandarajan ya. Ya, ya. Saya setuju. Ya, pandangan Datuk ya. Tanggungjawab tu sepatutnya dipertanggungjawabkan kepada developer yang telah memusnahkan tapak tersebut Dan kita kena proaktif lah dalam memastikan bahawa developer itu membina semula tapak 11-3 tu yang telah ditolak tu sebab dalam buku-buku yang telah diterbitkan oleh kita ada tapak 11-3 tiba-tiba selepas tahun 2013 tapak tu dah tak ada, jadi tanda tanya dan kita ada kepakaran untuk bina semula dan sepatutnya kos tu dikeluarkan oleh pihak developer lah itu. Dan diharapkan juga tapak-tapak lain yang ada potensi untuk ditolak ataupun dimusnahkan pada masa hadapan tu perlu kita proaktif lagi lah untuk kita jaga dan kita angkat sebagai tapak warisan kebangsaan. Okey. Datuk, atas pandangan dan juga respons daripada Dr. Zul Iskandar. Sebenarnya ada banyak lagi soalan ni, ada 1 2 3 4 ke yang bagus-bagus soalannya, tetapi
agak kesibukan masa ya, kita dah drag sebenarnya, tak mengapa ya. Mudah-mudahan tuan-tuan masih lagi bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir. Ya, okay. Tapi saya ada satu lagi soalan yang saya perlu pick up. Datang daripada Siti, Siti Harry. Ya, adakah di negara kita ini mempunyai akta untuk melindungi tapak sejarah ataupun tapak arkeologi? Soalannya paling ya saya mungkin respon daripada Dr. Yunus, ulang-ulang. Oh, soalannya ialah adakah di negara kita ini mempunyai akta untuk melindungi tapak sejarah atau arkeologi? Ada, ada ke? Adalah akta itulah betul. Akta bukan benda purba dah, itu 1976 ya. Akta warisan kebangsaan 645. 645 akta 645 akta warisan kebangsaan 2005 tu. Ya. Maknanya maknanya Dr. Yunus, ramai lagi yang tidak perhatian ataupun tidak tahu tentang wujud kewujudan akta ini. Akta. Ya. Kita sebagai penyelidik dan juga dibantu oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Warisan. Ya. Kita kena giat usaha dan gandakanlah. InsyaAllah. Tentang kewujudan akta yang telah lama ni, 2005 lagi. Ya. Lebih itu tahun 2005 lagi kan? Ya. Ada 15-16 tahun dah. Okay. Okay. So, dengan perbincangan yang begitu panjang lebar dan saya kira komprehensif yang diberikan disampaikan oleh ketiga-tiga pembentang kita daripada Datuk Narajan, kemudian Dr. Nasha, seterusnya Dr. Zul Iskandar Ramli, saya kira kita kita tamatkan wacana kita di sini. Terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga pembentang. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada Puan Pengurus Majlis yang jelita di sebelah saya ini, saya ada serangkap pantun. Pantun yang baru saya buat tadi. Jadi kalau tak buat pantun, jangan gelak. Okey. Dari Kedah ke hujung Medini, mencari pasangan untuk sidara. Fiwit, wacana kita berakhir di sini. Semoga bertemu di lain acara. Dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Jabatan Warisan Negara yang memberi peluang kepada saya. Terima kasih juga kepada kesemua pembentang kita dan terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa yang terlibat. Dengan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sisye. Wanakam. Nandri wanakam. Thank you. Katulwadan. Saya serahkan kepada Puan Pengurus Majlis. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Yunus bin Sauman selaku moderator dan penceramah jemputan yang telah diundang untuk membuat pembentangan di dalam wacana Kedah Tua sesi ketiga pada hari ini. Sebelum itu, saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi borang penilaian untuk wacana Kedah Tua ini. Berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah sudah wacana Kedah Tua pada hari ini.
Majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini, sama ada dari Jabatan Warisan Negara atau agensi lain yang dijemput ke wacana ini. Majlis juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua para moderator dan penceramah yang sudi turut serta bagi menjayakan wacana Kedah Tua selama dua hari bermula 26 hingga 27 Oktober 2021. Sebelum wacana Kedah Tua ini berakhir, diminta semua moderator, panel jemputan dan peserta untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi. Diminta untuk semua para peserta membuka kamera masing-masing kerana masih terdapat ramai lagi yang belum buka kamera masing-masing. Tolong buka kamera dia sebagai satu kenangan yang terindah dalam webinar dan secara online, sebab mungkin inilah julung-julung kalinya kita adakan dalam online. Jadi diminta semua untuk buka kamera dan memberikan senyuman anda yang sangat manis itu untuk diabadikan di dalam Wacana Kedah Tua 2021 ini. Okey, para peserta, gambar pun telah diabadikan. Dan kalau jika nak tutup kamera, boleh tutup. Jika masih nak buka, silakan. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, akar keladi melilit selasih. Selasih tumbuh tepi jambangan. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Akhir kata, saya memohon maaf bagi pihak saya dan juga Rustia jika ada salah dan silap dalam mengacarakan Wacana Kedah Tua 2021 ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang kurang elok itu datangnya dari kelemahan saya sebagai insan biasa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.